buat teman-teman bahwa acara kita ini selain di Zoom aplikasi ini, kita juga broadcast melalui live YouTube. Juga kami rekam untuk kami akan publikasikan esok hari di channel YouTube kami. Yang kedua, kami ingatkan buat teman-teman yang telah bergabung bersama Zoom aplikasi untuk mengubah nama di dalam partisipan kita ini, bukan nama device Bapak Ibu sekalian. Karena saya di sini masih melihat ada namanya masih Oppo, ada iPad, ada Redmi, dan sebagainya. Mohon tuliskan nama Bapak, Ibu, Mbak, dan Mas semua untuk keperluan dalam tanya-jawab nanti. Biar kami sebagai host bisa bisa menyebutkan nama Bapak, Ibu semua yang bertanya. Yang ketiga, kami juga ingin ingatkan, bagi yang ingin terlibat dalam sesi tanya-jawab, silakan gunakan aplikasi Raise Hand. Aplikasi Raise Hand itu adalah satu aplikasi yang ada di partisipan. Jadi Bapak lihat menu di bawah itu ada partisipan. Saat ini kita 49 orang sudah bergabung. Pilih klik partisipan, kemudian di kolom bawah partisipan itu ada Raise Hand. Nah, kami akan memberikan kesempatan bagi yang mengklik duluan berdasarkan siapa yang klik duluan untuk bertanya. Dan ketika kami persilakan bertanya, kami akan unmute suaranya dan mohon teman-teman yang bertanya mengaktifkan juga videonya. Jadi biar kita bisa saling tatap muka melalui virtual online ini. Kira-kira cukup clear ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, Pak Derajat Wibowo, Bang Derajat, Mas Derajat, apakah suara kami sudah terdengar, Pak? Kelihatannya beliau belum bergabung audionya bersama kami. Baik, Pak Fadil. Ya. Saya mohon izin, Pak, kita mulai aja, Pak. Silakan. Baik. Pak Misbahun, apa kabar? Baik, Pak Fadil. Assalamualaikum, Pak. Salam. Salam. Kalau Fadil jadi semangat. Baik, Pak Misbahun, Pak Fadil, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semua, para peserta seminar diskusi Zoom online ini. Kami bahagia sekali karena pada malam ini kami kedatangan narasumber ya dalam bentuk online tentunya. Yang pertama adalah Bapak Muhammad Misbahun. Pak Misbahun, selamat malam Pak Misbahun. Sehat, Pak? Selamat malam. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini posisi di rumah di Jakarta atau rumah di Jawa Timur, Pak? Di Jakarta. Oh, di Jakarta. Baik. Alhamdulillah, beliau di tengah kesibukan beliau sebagai anggota Dewan bisa menyempatkan hadir untuk kita semua berdiskusi pada malam ini. Saya juga ingin menyapa teman-teman yang ada di grup ini. Beberapa saya kenal dengan baik. Saya juga dapat informasi di sini, informasi juga dari Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia. Sudah beberapa anggota dan pengurusnya sudah hadir. Di sini saya lihat ada sahabat saya, Mbak Rini, sudah hadir juga. Juga teman-teman dari berbagai kota, berbagai daerah juga saya lihat sudah hadir. Mudah-mudahan kita bisa memberikan edukasi yang terbaik buat masyarakat. Dan tentunya buat teman-teman nanti kalau seandainya sudah penuh, partisipan bisa dinonton di live YouTube-nya. Kita broadcast juga live YouTube-nya. Ini adalah dalam rangka kita untuk memberikan edukasi publik, setidaknya untuk kita sendiri, sebagai manusia, insan yang berakal, kita harus mengetahui apa yang terjadi. Dan mudah-mudahan Zoom ini, Zoom diskusi ini bisa memberikan informasi-informasi yang sebenarnya apa terjadi, bukan hoax ya, tapi berdasarkan fakta dan data seperti itu. Pak Misbahun, Pak Fadil, saya mau nyapa dulu Pak Derajat. Assalamualaikum, Mas Derajat. Apakah suara saya terdengar, Mas? Suara udah keluar. Tes? Ya, Mas. Ya, ada suaranya, tapi saya belum dapat gambarnya nih, Mas Derajat. Ya, sebentar. Baik.
Semoga beliau sehat dan sebentar lagi akan bergabung bersama kami. Pak Misbahun, di awal diskusi ini kami ingin menyampaikan beberapa video. Yang pertama adalah video yang kami peroleh dari YouTube. Kami akan sharing. Bentar. Ini kami kesulitan buka YouTube-nya ini. Ini dia. Ternyata terclose dia tadi. Harus buka lagi. Video ini adalah tentang informasi tentang BPPN, di mana sesuai dengan topik kita pada malam ini adalah kita akan membahas mengenai kesiapan hadapi resesi ekonomi dan mengupas ide Badan Penyehatan Ekonomi Nasional atasi Corona. Jadi teman-teman, ada istilah baru ini menarik yang disampaikan oleh Pak Misbahun 3 hari yang lalu kalau saya nggak salah. Beliau menyampaikan ide tentang Badan Penyehatan Ekonomi Nasional. Sebagaimana kita dulu pernah punya di tahun 98 saat krisis ekonomi yang sangat dalam, kita punya namanya BPPN. Nah ini kami akan memberikan trigger diskusi tentang BPPN ini yang kami peroleh dari YouTube. Jadi sebagaimana kita tahu jalannya BPPN adalah pro kontra dan di akhir-akhir ini kita mendengarkan bahwa BPPN ini ternyata menyisahkan satu noda hitam lah, kita bisa disebutkan begitu, dalam dunia hukum kita, karena satu kepala BPPN itu akhirnya harus divonis 13 tahun penjara. Demikian videonya, kita akan saksikan bersama-sama. Memperbarui informasi dari KPK bersama rekan kami Desti Kusumo. Desti. Ya, baik Bayu dan juga pemirsa. Mulai hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional atau BPPN yakni Syarifuddin Arsyad Tumenggung selama 20 hari ke depannya di Rutan Kelas 1 Cabang KPK Jakarta Timur. Tadi hal ini disampaikan oleh pihak KPK yakni Prihansa Nugraha selaku Kabak Kepublikasi dan juga Pemberitaan KPK. Tadi setelah menjalani pemeriksaannya di Gedung Anti Rasuah ini, Syarifuddin Arsyad juga menyampaikan beberapa hal kepada awak media, beberapa di antaranya bahwa dia menyangkal adanya penghapusan hutang yang dia lakukan, di mana semua hak tagih sebesar 4,8 triliun diakuinya telah disampaikan kepada Menteri Keuangan. Berikut pernyataan selengkapnya dari Syarifuddin Arsyad Tumenggung. Rekomendasi dari KPSK sebenarnya apa sih, Pak? Semuanya sudah mengatakan bisa dilaksanakan. Dan masalah hak tagih 4,8 triliun yang dipermasalahkan oleh KPK, itu sudah saya serahkan kepada Menteri Keuangan, dan Menteri Keuangan lah yang menjual itu dengan harga 220 miliar. Bukan saya. Jadi semuanya sudah dilaksanakan. Tapi saya kira saya akan kooperatif melaksanakan apa yang disampaikan oleh KPK. Ya, Syarifuddin selaku Ketua BPPN mengeluarkan surat pemenuhan kewajiban pemegang saham terhadap obligor Syamsul Nur Salim atas semua kewajibannya kepada BPPN, di mana hak tagih sebesar 4,8 triliun hanya dibayarkan sebesar 1,1 triliun saja. Dan
itu menyebabkan kewajiban masih ada setidaknya 3,7 triliun rupiah, di mana hingga saat ini Syarifuddin dijerat dengan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 UU Pemberantasan Korupsi dengan angka kerugian sekitar 4,8 triliun. Demikian Bayu. Ya, demikian video. Ini video lama, teman-teman, sahabat semua. Tapi video ini kami ingin sengaja kami ulang supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama kita. Dan sebetulnya kalau yang kasus mengenai mantan Kepala BPPN Syarif Al-Arsyad ini, beliau sudah divonis dan kemudian mengajukan banding di MA dan menang kalau saya tidak salah kasus terakhirnya. Jadi sebetulnya bisa juga dianggap terjadi polemik, tapi kemudian keputusan hukumnya di MA ingkrah dan beliau dimenangkan. Sebenarnya di sini saya ingin sampaikan bahwa namanya kita punya sejarah di 98 yang tentunya kita tidak mau berulang. Kita harus belajar karena bangsa ini adalah bangsa yang harus belajar, bangsa yang tidak boleh masuk ke kesalahan yang sama. Dan bagaimana ide yang brilian ya yang kita akan bahas pada malam ini tentang Badan Penyehatan Ekonomi Nasional ini kita bisa dalami supaya kita yang apa istilahnya noda-noda hitamnya itu kita bisa minimalisir dan yang kebaikannya bisa kita optimalkan. Nah, tentunya para sahabat semua ingin tahu lebih dalam ya. Saya pribadi juga sangat excited mendengar konsep Badan Penyehatan Ekonomi Nasional ini. Kita sudah kedatangan dua narasumber yang menurut saya kredibel. Yang pertama adalah Pak Derajat Wibowo, beliau adalah ekonom senior Indef dan beliau juga adalah mantan anggota dewan. Assalamualaikum Mas Derajat, suaranya sudah terdengar belum Mas? Kalau seandainya belum, kita akan mempersilakan yang kesempatan pertama kepada narasumber kita yang berikutnya, yaitu beliau adalah Muhammad Misbahun, sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan kita juga sudah mengenal beliau karena beliau adalah anggota DPR Komisi 11 yang aktif, yang narasi-narasinya, ide-idenya kita sering dengar di ruang publik. Beliau ini anggota DPR dari fraksi Partai Golongan Karya. Dan beliau ini lahir di Pasuruan 29 Juli 1970. Beliau sebelum menjadi anggota DPR adalah seorang pegawai negeri sipil di Direktorat Jenderal Pajak. Dan beliau kemudian berhenti, selain menjadi anggota DPR, beliau juga aktif sebagai pengusaha. Bang Misbahun. Selamat sore, Mas Ahmad. Selamat sore, Mas. Saya berikan Bapak waktu 30 menit maksimal. Kira-kira dalam waktu 30 menit ini kami meminta, mengharapkan Pak Misbahun bisa menjelaskan Pak ide Badan Penyehatan Ekonomi Indonesia ini, kenapa itu menjadi penting Bapak usulkan, dan apa kaitannya Badan Penyehatan Ekonomi dengan Corona Pak, karena saat ini kan sebetulnya konsep krisisnya kan agak sedikit beda, karena krisis 98 itu triggernya dari dunia finansial, kalau bisa kita anggap sebagai apa sluggish growth lah ya Pak ya. Pertumbuhan yang turun ini kan karena pandemik, karena kesehatan, karena corona. Pak Misbahun, saya persilakan 30 menit ke depan untuk Bapak mau memaparkan ide-ide Bapak. Terima kasih Mas Ahmad Nur Hidayat. Saya beberapa kali ketemu dan beliau ini menunjukkan kecerdasannya sebagai generasi penerus kita ini. Tadi saya lihat partisipannya, saya lihat ada Mas Rama Pratama. Gimana Syekh? Apa kabar? Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan kita semua. Saya sebenarnya begini, kalau kita bicara tentang pandemi Corona ini, maka sebenarnya dua krisis yang kita hadapi. Pandeminya itu sendiri dan akibat dari pandemi. Nah, ekonomi ini akibat dari pandemi. Sebenarnya bukan cuma ekonomi, tapi banyak. Tapi yang paling menjadi perhatian masyarakat adalah karena aktivitas
kemudian kegiatan manusia itu kan nilai ekonominya yang paling tinggi. Pagi kita bangun tidur, berangkat kerja untuk mendapatkan penghasilan, dan itu kan menggerakkan roda ekonomi, balik lagi dan sebagainya. Nah, itu yang terjadi. Nah, penyebab dari semua ini kan adalah adanya pandemi. Di mana karakteristik dari pandemi ini pertama adalah pandemi ini disebabkan oleh virus corona yang penyebarannya itu karena interaksi antar manusia, dan kemudian orang menjadi carrier, yang istilahnya itu ODP, dan kemudian penyebaran ODP ini kemanapun itu bergerak melalui ya saluran pernapasan kita dan sebagainya, itu kan selalu kita ke bawah. Nah, inilah yang kemudian membuat ada anjuran mengenai social distancing dan kemudian physical distancing. Lah, akibatnya apa yang terjadi? Bahwa pandemi ini sampai sekarang menimbulkan terkuncinya pergaulan manusia. Manusia harus stay at home, kemudian ada lockdown, dan sebagainya. Dan ini secara ekonomi menyebabkan interaksi ini berhenti. Kalau dari sisi ekonomi yang terjadi ini adalah berhentinya supply side and demand side. Dari sisi supply kita berhenti, kita punya uang tapi tidak bisa mengoperasikan pabrik karena manusianya tidak boleh pergi ke pabrik. Kalau bisa berinteraksi pun kita kena physical distancing. Lah, jarak-jarak inilah yang kemudian membuat permasalahan yang berbeda di luar pandemi itu sendiri. Sebenarnya kalau kita pelajari dari pandemi ini adalah krisis yang paling berat dihadapi oleh manusia dalam sejarah peradaban. Kita mengenal krisis ekonomi itu The Great Depression 1928 yang berlangsung sampai sekitar 1932 di Amerika. Kemudian kita mengalami krisis moneter 98 di Asia Tenggara, Korea, Indonesia, Korea, Asia Tenggara, Korea, Hong Kong dan Jepang. Kemudian kita mengalami Great Depression 2008 yang disebabkan oleh subprime mortgage di Amerika dan Eropa. Nah, ini yang terjadi. Kalau dulu itu yang terjadi adalah kelangkaan likuiditas karena kasus moneter. Dan terjadi pada saat itu adalah di bagian yang lain dari dunia. Kalau Great Depression terjadi di Amerika dan kemudian ke Eropa karena relasi mereka sangat dekat. Kemudian 98 itu terjadi di Asia Tenggara, 2008 terjadi di Amerika sebagai epicentrumnya, dan kemudian Eropa juga mengalami. Ada kasus Yendaka tahun 80-an itu Jepang sendiri localized, kemudian Jerman pernah mengalami inflasi, hyperinflation juga. Tapi itu kan hanya skalanya negara. Nah, ini skalanya adalah dunia. Dan yang terkena bukan cuma satu sisi, permintaan saja atau supply saja, tapi ini supply and demand, supply side and demand side. Dan ini yang menyebabkan kemudian kita tidak pernah memperkirakan bahwa pandemi ini mempunyai impact ekonomi yang begitu dalam. Sangat dalam. Bahkan kebutuhan seluruh dunia sekarang akan likuiditas itu tidak bisa diperkirakan seberapa jauh. Mau IMF ngomongin 15 ribu triliun, mampu menyediakan dana, atau kemudian World Bank ngomong 14 ribu triliun, tapi itu tidak bisa mengukur kedalaman kebutuhan likuiditas seluruh dunia atas masalah ini. Dari 200 negara ini, 200 yang sudah terkena kasus pandemi ini. Nah, akhirnya apa? Negara-negara seperti Amerika pun sampai sekarang justru mengalami paling parah setelah China, kemudian Italia, Spanyol, dan sebagainya. Nah, sampai sekarang kita belum menemukan game changer-nya, yaitu pengubah permainannya itu apa? Yaitu vaksin. Vaksin belum ditemukan. Terus yang berikutnya adalah game changer-nya adalah kita tidak pernah bisa memprediksi kapan krisis ini selesai. Kapan di titik puncak dan sebagainya. Yang bisa menyelesaikan adalah China. Kalau negara-negara yang lain itu adalah masih Amerika mungkin masih jam 8 pagi atau jam 9, Cina udah di Jepang, Korea, dan sebagainya itu udah pada kisaran jam 3 atau jam 4 sore. Nah, tantangan terbesar kita adalah mengcontain, mengatasi penyakitnya ini. Nah, Indonesia ini pada titik mana dan kapan akan berusaha? Kalau kita perhatikan, dunia bisnis Indonesia mengalami. Ya. Coba sekarang, kalau kita lihat mata rantai yang terkena adalah industri pariwisata. Industri pariwisata ini kan ikutannya adalah logistik dan transportasi.
berikutnya apa? Lah ini kan semuanya yang paling bisa hidup paling cuma industri alat-alat kesehatan, rumah sakit, alat tekstil yaitu dari peraga itu, obat-obatan, dan di situ supporting di yang lainnya. Paling untuk pangan, kebutuhan pangan yang selama ini menjadi kebutuhan dasar manusia. Seberapa lama kemudian bahan bakunya tersedia? Lah, kalau saya memperkirakan bahwa saya sudah rapat dengan KSSK penuh, Menteri Keuangan, Gubernur BI, OJK, MPS, dengan sektor industri juga, dengan Bank BUMN sudah selesai, besok dengan asosiasi yang lain, dan kita mengetahui bahwa sampai sekarang pun kita bisa tahu bahwa pemerintah pun masih belum bisa mengukur seberapa dalam kedalaman pasar, kedalaman krisis ini. Kalau 98, Pak Harto membangun ekonomi Indonesia itu selama 32 tahun, pertumbuhannya pernah di atas 7%, dan begitu mengalami krisis moneter, ibarat lift jatuh, kemudian apa yang terjadi? Kita minus 13. Pemerintah, Menteri Keuangan dalam rapat dengan DPR, menyampaikan bahwa pemerintah mempunyai skenario berat dan sangat berat. Sangat berat itu adalah minus 0,4, yang sekarang dikoreksi lagi menjadi pertumbuhannya bisa minus 2 lebih, 2,4 atau 2,6, dan sebagainya. Cina sudah memperkirakan bahwa pertumbuhannya tidak mungkin lebih dari cuma 0, sekian, Cina mengatakan. Padahal Cina itu kena di bulan Desember 2019, dan sekarang Cina mulai agak longgar. Itu pun cuma pertumbuh. Lah, kita ini seberapa dalam? Artinya apa? Ketika pemerintah menyiapkan opsi-opsi yang kemudian pemerintah tidak bisa mengexercise secara pasti, artinya apa? Bahwa pemerintah pun menghadapi keterbatasan. Pertama apa? Berapa dalam krisis ini akan menerpa Indonesia? Dan berapa jatuhnya kita? Dalam keadaan krisis, dua yang akan mengalami penyusutan. PDB kita dan penerimaan kita. Yaitu tax ratio kita. Kita akan mengalami penyusutan, shrinking. Kita akan mengalami shrinking. Saya hari ini baca, Inggris, Dirjen Anggarannya Inggris sudah mengatakan, saya baca di The Guardians, PDB Inggris diperkirakan turun, shrinking 35%. Inggris. 35% dahsyat itu. 35%. Padahal Inggris sudah mengeluarkan bailout sekitar 15 ribu triliun lebih. Jepang juga sama, 16 ribu triliun. Amerika sudah mengeluarkan lebih dari, sekarang sudah kemarin 2, sekarang tambah 2,8. Sudah 4,8 triliun dolar. Nah, artinya apa? Bahwa ini kan situasinya mau tidak mau harus kita perkirakan seberapa dalam. Dari mana uang itu berasal? Uang berasal. Kalau kita dalam keadaan krisis seperti ini mengharapkan bantuan negara donor, kita tidak akan pernah bisa menggunakan uang itu secara luas. Karena syarat dan ketentuan berlaku sesuai dengan permintaan mereka. Kita masuk ke global bonds, bisa, tapi yield-nya berapa? Yang terjadi kemarin adalah menerbitkan global bond, tenornya sampai 50 tahun. Bayangkan, COVID ini sudah mewariskan utang sebesar $1 billion sepanjang 50 tahun. Bayangkan, ini yang konsekuensinya. Nah, tapi global bonds ini juga punya risiko. Risikonya apa? Karena akan mempengaruhi makin besarnya utang kita dibesarkan oleh asing. Lah, pertanyaan kita akan keluar dari mana? Makanya saya, salah satu opsi yang saya tawarkan adalah pemerintah melakukan quantitative easing. Quantitative easing, caranya apa? Pemerintah menerbitkan surat utang, dibeli oleh BI, kemudian BI, caranya apa? Ya mencetak uang. Mencetak uang, mau tidak mau. Karena apa? Semua negara sekarang melakukan hal yang sama. Tinggal risiko kuantitatif isinya gimana ketika kita mencetak uang. Yaitu risiko inflasi. Inflasi bisa diukur. Ya kan? Bisa diukur.
inflasi contoh sederhananya. Kita inflasi misalnya kita perkirakan 15% atau 20%. Lebih baik kita mampu membeli beras yang harganya lebih mahal 15-20% daripada kita mimpi punya beras karena kita tidak mengambil kebijakan, beras itu tidak bisa kita adakan. Perkiraan saya inflasi paling banter sekitar 15%. Karena apa? Harus di-create agregat demand-nya. Nanti kita ceritain lagi soal quantitative easing. Nah, dengan adanya quantitative easing ini, maka apa? Existing economy plus quantitative easing, kita akan menghitung, bisa menghitung berapa penurunannya atau berapa kenaikannya kalau itu menyebabkan kenaikan atau kita akan stagnan. Dalam situasi seperti ini, jangan berharap dari penerimaan pajak. Karena sebagai cash flow-nya penerimaan pajak itu kan dunia bisnis. Bisnis tidak. Justru saatnya sekarang kita melakukan momentum terbaik, kita melakukan desain ulang terhadap sistem perpajakan kita. Desain ulang perpajakan. Desain ulang sistem perpajakan. Malah kalau menurut saya sekarang, apa yang dilakukan oleh pemerintah di dalam perpu, yaitu menurunkan tarif pajak menjadi 22%, masih kurang. Kalau hanya korporasi. Pertama, turunkan tarif pajak sampai minimal 20%. Kalau perlu bikin 18 atau 20%. Tarif PPN turunkan dari 7,5% atau 8%. Kemudian withholding tax diskon 50%. Kalau tarifnya misalnya 4,5% jadi 2,25%, yang 1,5% menjadi 0,75%. Untuk apa? Untuk mempersiapkan dunia bisnis ini recover. Karena apa? Ketika pemerintah mengumumkan soal adanya relaksasi kredit bank, ini kan menimbulkan permasalahan yang berbeda, yaitu dari sisi likuiditas perbankan. Karena apa? Dia penerimaannya disuruh relaksasi, tetapi dia masih membayar kewajiban kepada pihak ketiga. Deposito, tabungan, dia tetap bayar. Obligasi dia harus tetap bayar. Lah, siapa? Ini kalau nggak gini kan mismatch ini. Penerimaannya suruh direlaksasi, tapi ini. Tapi dia kewajiban dia tetap suruh bayar. Nah, ini yang harus diatasi oleh siapa? Oleh negara. Pertama yang dilakukan oleh negara adalah melakukan bailout terhadap semua kebutuhan dasar rakyat miskin kita. Kebutuhan pangan mereka. Orang yang pertama kali terpapar dari social distancing dan physical distancing ini adalah orang pekerja harian. Yang upahnya hari ini untuk hidup dia hari ini. Dan itu sangat penting untuk dilakukan supaya negara hadir untuk rakyat. Lah, penerimaan negara yang tidak ada ini dari mana? Ya, quantitative easing. Dari quantitative easing ini mana yang dia akan dimasukkan ke APBN dan nanti pembayarannya itu melalui pajak kita di masa depan. Kemudian misalnya UMKM, kredit ultra mikro, kredit mikro, kredit kur, dibayar oleh negara. Misalnya untuk 3 bulan. Kalau masih panjang waktunya, kita tambah lagi 2 bulan. Kalau masih kurang, kita tambah lagi 1 bulan. Dibayar oleh negara. Saatlah sekarang kita buktikan bahwa negara membailout rakyat kecil. Gitu. Lah, pada situasi krisis seperti ini, kita rakyat kita itu bukan orang, siapa yang pertama kali, tier pertama, lingkaran pertama yang terpapar. Berikutnya, siapa yang tier keduanya, tier ketiga, dan tier keempat. Ini, kalau sudah kena krisis ini, yang pertama, pelampung kita lemparkan kepada orang yang pertama, kedua juga kita kasih pelampung, ketiga kita kasih pelampung, tier keempat pun juga kita kasih pelampung. Karena apa? Beda benturan krisisnya itu di antara tier-tier ini, kelompok masyarakat ini. Contoh sederhananya, saya mengusulkan digratiskan listrik misalnya sampai 2.300. 2.030, Pak? 2.300 watt.
Watt, ya oke. 1300 watt. Ya. Digratiskan. Berapa karena apa? Sebulan, dua bulan? Kalau perlu 6 bulan. 6 bulan. Karena apa? Dengan itu, uang yang tadinya dia pakai bayar listrik, paling tidak bisa dipakai bayar beli makanan. Makan, ya. Termasuk saya mengusulkan relaksasi dana desa 70% sampai 80%. Dan termasuk dana kelurahan, dana desa, dana kelurahan. 70%-80% dipakai untuk apa? Untuk bantalan sosial safety net di pedesaan dan di kelurahan. Bikin bank pangan di daerah, di desa-desa, atau membentuk semacam di kota-kota yang dana kelurahan itu semacam dapur umum untuk mengatasi ini. Nah, itu harus dilakukan oleh pemerintah. Kalau tidak, akan terjadi tragedi kemanusiaan yang dalam akibat krisis ini. Karena apa? Semua referensi dan literatur yang saya baca, semua orang mengatakan ini lebih besar dari krisis apapun yang pernah terjadi. Saya baca Henry Kissinger mengatakan, kita akan menemukan dunia yang berbeda setelah pasca COVID. Saya baca, saya nonton wawancaranya Thomas Piketty di Bloomberg TV, dia mengatakan, kita akan mendefinisikan ulang tentang ekonomi ke depan itu seperti apa setelah pasca COVID-19. Artinya apa? Bahwa dunia akan berubah kalau cara kita menangani ini tidak menimbulkan, tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan. Lah, melihat situasi. Kalau menurut Abang sendiri, pemerintah kelihatannya melakukannya belum seperti extraordinary ya, Bang? Inilah yang menurut saya pada saat saya rapat dengan Bank Indonesia, Menteri Keuangan, Ujian, saya mengatakan bahwa perlu dilakukan kalibrasi tentang pemahaman krisis ini seperti apa. Kalibrasi. Kalau dikalibrasinya belum ketemu, satu menganggap, oh ini bulan depan akan selesai. Satu lagi menganggap ini belum apa-apa. Atau satu lagi sudah, oh ini nanti akan dalam dan sebagainya. Kan tidak ketemu. Tidak ketemu. Lah, inilah kalau menurut saya, karena krisis ini saya perkirakan dalam berdasarkan referensi yang saya baca, saya memperkirakan kalau yang sederhana aja, BIN memperkirakan puncaknya bulan Juli. Bulan Juli. Artinya apa? Maret kita sudah tidak ada aktivitas, Maret, April, Mei, Juni, Juli, 5 bulan. 5 bulan. Kelompok bisnis di Indonesia yang punya modal 3 bulan itu dianggap industri yang kuat. Produksi hari Januari, nage bulan Februari, dikirimkan bulan Februari, nage bulan Maret, hasilnya dipakai untuk memproduksi bulan April. Februari juga sama. Memproduksi bulan Februari, dikirimkan Maret, nage April dipakai untuk bulan Mei. Lah, ini bergulir terus. Kalau melewati ini semua, dia penghasilannya stop, revenue-nya tidak ada, produksinya tidak ada, kewajiban bayar listrik tetap, overhead cost bayar pegawai, kewajiban bayar pegawai yang tetap, overhead cost-nya masih ada. Tentunya perusahaan yang seperti ini akan seperti apa? Kalau kemudian, apakah setelah puncak ini kemudian kita langsung berhenti dan aktivitas? Tidak juga. Tentu masih akan ada masa kita mencari titik keseimbangan baru untuk normalisasi. Nah, dalam situasi seperti ini, krisis seperti ini, kan ini keadaan turbulence. Bahkan pemerintah sudah mengeluarkan Kepres nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan non-alam pandemi COVID-19 ini sebagai bencana nasional. Kalau saya berpandangan bahwa ini salah satu pintu masuk kita untuk melakukan apa renegosiasi bisnis dalam kondisi kahar atau force majeure. Itu. Apakah ini menjadi pintu otomatis atau pintu yang kemudian menunggu step berikutnya kan tergantung pengikatan para pihak. Tapi saya ingin mengatakan begini, bahwa krisis ini dalam. Kalau sektor realnya terkena, maka guliran berikutnya adalah mereka tidak akan, kalau yang mereka punya kredit, mereka tidak akan mampu membayar kreditnya. Pukulan berikutnya adalah
ke sektor perbankan, sektor keuangan. Dan ini makin membuat situasi menjadi dalam. Bagaimana mengeluarkan seperti inilah? Tadi quantitative easing itu. Mana uang yang dibutuhkan untuk APBN, mana untuk membail out UMKM, mana dipakai untuk membail sektor menengah, sektor usaha besar, dan sebagainya. Nah, ketika itu dibutuhkan, berapa kebutuhannya? Makanya saya sampaikan tadi, quantitative easing itu adalah existing economy plus quantitative easing, dan kemudian apakah kemudian ekonomi ini stagnan, turun, atau naik. Kalau turun berapa perkiraan dan sebagainya. Lah, ada periode kita menghadapi situasi sulit. Kita mengeluarkan uang yang sangat besar, jumlahnya yang tidak pernah kita perkirakan sebelumnya, dan ini kan butuh administrasi. Tidak boleh sebuah kebijakan di mana kita sebagai regulatornya, kemudian kita juga sebagai pelaksana dan eksekutor dari kebijakan ini. Bang Misbahun, ini karena abang waktunya tinggal 5 menit lagi. Ya, kaitannya dengan kesehatan ekonomi nasional bagaimana, Bang? Gini, pada tahun 98 itu kan kita menghadapi krisis moneternya. Pemerintah memutuskan membail out. Ya. Bahkan waktu itu kalau kita ukur sizing baseline kita, PDB kita 1.500 triliun. Tapi kita membail out sekitar 600 triliun, 40% dari PDB kita. Makanya kalau Kadin mengatakan bahwa kita butuh 1.600 triliun di awal, itu baru 10% dari PDB kita sekitar 1.680 triliun, 16.820 triliun. Masih kecil dibandingkan 98. Masih kecil. Dan perkiraan saya kita menggunakan 30% pun itu masih sangat masuk akal. Karena apa? Lah, disitulah kemudian bedanya Badan Penyelamatan Ekonomi Nasional ini dengan BPPN. Kalau BPPN itu kan terjadinya karena apa? Legal lending limit, pelanggaran legal lending limit, BMPK, adanya mismanagement pengelolaan bank, ya kan? Kemudian terjadi banyak hal moral hazard yang terjadi dalam pengelolaan pada saat itu, pengawasan bank lemah, dan sebagainya, maka penyalahgunaan BLBI, dan sebagainya, maka kemudian terjadinya krisis. Karena apa? Kerentanan daya tahan ekonomi moneter kita pada saat itu dilihat sebagai satu titik lemah, banyak utang luar negeri yang tidak di-hedge, dan tidak dilindungi nilai, maka para spekulan fund manager asing mengerti celah itu dipakai untuk memukul sektor moneter kita sehingga kita mengalami apa? Mengalami nilai tukar yang di luar prediksi sebelumnya dari 2000-an menuju sampai 19.000, 20.000. Dan itu membuat kita kolaps. Karena banyak kewajiban yang jatuh tempo. Dan kemudian menimbulkan masalah politik dan terjadi pergantian politik. Pada saat itu karena apa? Karena mismanagement. Maka skema BPPN, waktu itu Badan Penyehatan Perbankan Nasional, itu adalah restructuring, take over dengan orang yang berbeda, karena apa? Orang yang sama tidak boleh dikasih fasilitas oleh negara yang sudah membail out. Kalau ini tidak, konsepnya adalah karena ini kahar posisi vas mayor ini terjadi bukan karena vos, bukan karena mismanagement. Bukan karena situasi ekonomi yang memburuk. Bukan karena misalnya ada hal-hal lain di luar kepatutan. Tapi karena keadaan dan situasilah pandemi itu kemudian menyebabkan dampak yang sangat dalam ke ekonomi. Maka yang dilakukan adalah kalau BPPN itu konsepnya adalah melakukan take over, maka kita adalah melakukan penyelamatan dan penyehatan. Penyelamatannya apa? Ya orang yang sama dikasih di kesempatan untuk menyehatkan usahanya dengan dibantu oleh negara. Ingat, pada tahun 2008, Amerika itu kan penyebab utama adalah subprime mortgage, sektor perumahan. Tapi ingat, Amerika yang sangat liberal, neoliberal, di mana etatisme itu adalah lawan utamanya negara,
tapi mereka melakukan bailout. Bahkan seperti General Motors, Chrysler, Ford, itu pun di-bailout oleh negara. Citibank di-bailout, padahal dia perbankan, bukan ya. Nah, ini juga sama. Memang mekanismenya yang berbeda. Mereka masuk langsung ke pasar melalui mekanisme pengambilalihan harga saham ditentukan di indeks. Tapi kalau kita kan tidak semua perusahaan kita kan melalui ada di papan bursa. Nah, kenapa badan penyelamatan dan penyihatan itu harus ada? Karena apa? Harus ada. Karena apa? Kalau tidak, maka Bank Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, LPS, 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, kerjaannya hanya mengurusi bagaimana urusan penyihatan ini. Tidak menjalankan aktivitas mereka yang selama ini sudah menjadi begitu sangat berat. Mereka, badan penyelamatan dan penyihatan ini adalah sebagai operator administrasi pelaksanaan bagaimana quantitative easing itu berjalan, uang-uang yang disalurkan itu kemudian bisa diambil kembali oleh negara, yang perusahaan go public bisa melalui harga saham mereka terakhir diperdagangkan berapa, nanti suatu saat tapering off-nya, yaitu realisasi dari quantitative easing itu adalah dengan melepas kembali saham yang mereka miliki dengan harga pasar yang ada. Ini memungkinkan, kalau harganya bagus, memungkinkan sebagai mendapatkan gain dari proses bailout oleh negara. Dan itu terjadi. Pada saat Citibank diambil 2008 oleh pemerintah Amerika, harga sahamnya 1,3. 2013 dilepas dengan 1,7, dilepas sekitar 3,1. Ada untung di sana. Nah, itu pandangan saya tentang badan penyelamatan dan penyihatan ini sebagai sebuah awal diskusi kita ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Misbahun. Menurut saya idenya sangat menarik sekali, dan dengan pembentukan badan itu setidaknya ya dalam komunikasi publik pemerintah ini ada extraordinary. Ada satu hal yang harus dilakukan, dan ini karena masalah besar harus dilakukan, dan ini strong gitu. Kalau sekarang kan kesannya memang yes, ada gugus tugas memang sudah dibentuk, tapi gugus tugas sendiri kan banyak sekali masalah-masalahnya, karena kan dia dasarnya sebetulnya kan undang-undang bencana kebencanaan, bukan seperti sekarang yang unprecedented lah, kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Misbahun. Saya tadi catat beberapa poin. Yang pertama, belum ada kesepakatan nasional tentang berapa lama pandemi ini akan berakhir. Itulah yang kemudian menyebabkan tidak seragamnya rencana atau kebijakan yang akan diambil ke depan. Yang kedua adalah, tadi Pak Misbahun sudah sampaikan bahwa sektor yang paling terhit pertama kali adalah sektor real, UMKM, masyarakat kecil, dan ini saya suka sekali dengan kalimat beliau, negara perlu membailout kebutuhan pangan beliau, biar mereka tidak lagi khawatir kebutuhan kesehariannya, sehingga mereka bisa terjaga kesehatannya, bisa lebih disiplin lagi dalam stay at home ya, mematuhi PSBB. Saya ingin menyapa pembicara kita yang kedua, yaitu Pak Derajat Wibowo. Assalamualaikum, Bang Derajat. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang ada gambar grafik-grafik di belakangnya Pak Derajat nih, dahsyat. Teman-teman semua, sehat langsung. Ya, Bang. Sehat, Bang, ya. Di mana, Bang, posisi? Di rumah atau? Enggak. Di Surabaya. Oh, di Surabaya, baik. Surabaya? Iya. Dan Pak Fadil ini sebetulnya mau balik. Tamu kita ini dua-duanya kelahiran Jawa Timur, Pak. Pertama dari Pasuruan, beliau, sehingga Pak Derajat juga lahir di Surabaya. Jadi ini orang arek nih. Itu kelahiran Surabaya coret itu. Iya. Saya ingin bacakan CV beliau. Beliau tadi saya bilang lahir di Surabaya, 20 Mei 64. Beliau adalah ekonom senior di Indef. Beliau juga pengajar keuangan internasional dan perbankan. Beliau pernah menjadi anggota DPR, mewakili PAN di periode 2004-2009. Meskipun beliau tidak lagi menjadi anggota Dewan, tapi beliau masih konsisten memperjuangkan ide-ide besarnya, yaitu mendorong
strategi pembangunan yang berkeadilan sosial di negeri ini. Beliau PhD Master di University of Queensland, Queensland. Dan saya ingin minta Pak Derajat Wibowo untuk menyampaikan terkait kesiagaan, Pak. Ya, kesiagaan baik dalam konteks ekonomi ataupun dalam konteks kesehatan terhadap corona ini. Dan mungkin nanti Pak Derajat bisa juga mengadres beberapa ide-ide yang menurut saya cukup bagus dan menarik ya untuk didiskusikan dari Pak Misbahun tentang Badan Penyihatan Ekonomi Nasional. Kepada Pak Derajat Wibowo, 30 menit maksimal saya berikan. Silakan, Mas. Terima kasih, Mas Ahmad Nur Hidayat, Mas Fadil, Mas Misbahun. Saya lihat juga ada Rama, saya nggak tahu yang lain-lainnya karena apa belum kelihatan fotonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Oi, ngeri kita nih lihat brewoknya nih. Satu angkatan. Kalau Mas Gismakun ini dia, angkatan junior itu sebenarnya. Apa kabar Mas Gismakun? Kedengaran Pak Rama. Dengaran. Ya. Kita memang junior Pak Rama kita ini. Junior. Mau nyukur ini nggak bisa ke tukang cukur, jadi rambut makin gondrong. Iya, cukur sendiri. Ya, baik saya lanjutkan ya. Jadi ada tiga hal mendasar yang sebelumnya mungkin ingin saya tekankan ya. Yang pertama itu adalah bahwa kita harus mengendalikan wabahnya. Ya, dan kemarin ada teman-teman dari komunitas intelijen menanyakan ke saya, Mas, 405 itu cukup atau tidak, dan seterusnya, bagaimana kira-kira. Semuanya saya bilang tergantung pada perkembangan wabah. Kalau wabahnya tidak terkendali, maka ekonomi bukan hanya anjlok, akan tetapi terjadi resesi, dan semakin tidak terkendali, semakin dalam. Ya. Jadi pertama itu, paling krusial itu, kendalikan wabah. Kalau tidak, ya lihat saja pengalaman Lombardo di Itali, Venezia, Veneto di Itali, pengalaman Spanyol. Ya. Ketika sudah wabah, otomatis ekonomi akan ambruk. Ya, kita tahu di Milan banyak sekali merek-merek dunia terkenal ambles semua, ya. Ambles semua. Ronaldo itu kalau nggak salah ketemu istrinya sekarang ini di toko di Milan kalau nggak salah. Semua ambles ya. Jadi pertama kendalikan wabah. Yang kedua, bagi Indonesia justru persepsi terhadap kemampuan Indonesia mengendalikan wabah itulah yang kemudian berpengaruh besar terhadap persepsi ekonomi, terhadap kepercayaan investor. Saya tunjukkan buktinya, tanggal 18 Februari pemerintah menerbitkan SBN, ya, kalau nggak salah 74 triliun atau berapa ya, saya lupa angka persisnya ya. Pemerintah menerbitkan SBN, ya. Ternyata kemudian SBN itu tidak laku. Hanya laku 34 triliun. Maaf, SBN-nya 100 lebih kalau nggak salah. Saya harus cek datanya. Hanya laku 34 triliun. Bulan apa, Mas? Itu pun 22 triliun dibeli oleh Kementerian Keuangan sendiri. Kenapa? Karena pada saat itu persepsi sangat kuat muncul di kalangan diplomat, di kalangan investor, di kalangan ekspatriat, bahwa Indonesia guyon di dalam menghadapi kasarnya ini Indonesia kurang dianggap serius untuk mengatasi wabah itu. Indonesia dianggap belum melakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi wabah. Sementara semua pihak tahu seberapa besar kemampuan kapasitas dari pelayanan kesehatan kita. Ya. Jadi persepsi terhadap kapasitas Indonesia mengatasi wabah itu akan berpengaruh besar terhadap kepercayaan investor.
Ini apa namanya hal kedua yang ingin saya tekankan. Hal ketiga yang ingin saya tekankan adalah kalau kita ingin ya, ingin apa namanya mencegah agar ekonomi tidak terlalu anjlok, ingin mencegah agar rupiah tidak terlalu anjlok, pasar modal tidak terlalu anjlok, kita harus tunjukkan bahwa memang kita punya kapasitas untuk mengatasi wabah ini. Sampai kapan wabah ini nggak ada yang tahu, no one knows. Ya, kita hanya saya baca di salah satu media itu peneliti Harvard mengatakan selama vaksin belum ketemu, maka mungkin social distancing dan sebagainya bisa sampai 2022. Dua tahun. Itu kita nggak tahu. Ini kan baru bergerak. Dan saya tulis di salah satu media itu ya mungkin kita tinggal menunggu mukjizat atau rahasia dari Allah saja untuk kapan virus ini menghilang. Mungkin dengan panas dan dengan hujan virus ini tiba-tiba hilang. Kapasitas, kalau kita bisa menunjukkan kapasitas itu insya Allah nanti kepercayaan investor akan pelan-pelan mulai kembali. Apalagi kalau kita bisa mengambil sedikit peluang yang muncul di balik pandemi ini. Terutama mempersiapkan diri untuk periode AC. Ya, AC itu after corona. Jadi sebagian futurolog sekarang sudah mulai membuat BC, before corona, ya, BC, BC, before corona, dan AC, after corona. Dan sudah banyak tulisan memperkirakan bagaimana landscape global itu akan berubah. Tadi Mas Misbah pun betul sekali, ya, akan ada perubahan, ya, landscape global akan berubah after corona, dan hidup nggak akan sama lagi dengan kemarin. Dari A sampai Z dari kehidupan kita itu nggak akan sama lagi. Nah, makanya di belakang ini saya tunjukkan kurva, ya, itu adalah kita target kita pertama itu flattening the curve. Usahakan untuk mendatarkan kurvnya, untuk mengendalikan wabahnya. Sambil pada saat yang sama, itu efeknya, yaitu demamnya, panasnya, batuknya, segala macam di ekonomi, itu kita tangani. Ya. Kalau ini bisa disepakati bersama, itu akan enak buat kita untuk melakukan langkah-langkah. Jadi waktu saya ditanya oleh teman-teman dari komunitas intelijen, saya jawab, jika para pelaku usaha yakin bahwa Indonesia bisa flatten the curve, ya, mendatarkan kurva, ya, seperti dalam waktu yang relatif singkat, maka 405 itu cukup. 405 triliun, ya, yang direncanakan, defisit jadi 853 triliun, ya, itu akan cukup, ya. Tapi kalau kita mendekati kira-kira kasusnya ke arah Italia, ke arah Spanyol, ya, menjadi tidak terkendali, ya, maka 405 itu seperti membuang garam di lautan. Nggak ada artinya. Nggak ngaruh, nggak ngaruh. Sampai berapa nggak tahu, ya. Makanya di dalam berbagai kesempatan saya selalu contohkan, ya, mari kita coba supaya kita bisa mengatasi ini seperti Taiwan, seperti New Zealand, ya, seperti Korea Selatan, ya, supaya kurva ini cepat datar, ya, sehingga kebutuhan kita 405 itu sudah cukup. Tapi kalau melihat perkembangan yang terjadi sekarang, aku pasar itu agak kurang confident bahwa kurva ini bisa kita datarkan dalam waktu singkat. Sehingga mau tidak mau kebutuhannya itu akan bisa besar sekali. Kadin pernah menyebutkan angka 1.600. Tapi kalau wabahnya ini meledak, 1.600 pun nggak akan cukup. Ya, malah mungkin bisa sampai 2.000 triliun. Dari mana uangnya, ya, itu nanti Mas Wisa akan tugasnya untuk mikirin. Cuman ini kita melihat
berbagai skenario tentang kedalaman masalah yang akan kita hadapi. Nah, karena itu, kuncinya adalah di wabahnya itu sendiri, makanya memang kita harus maksimal di dalam upaya untuk mendatarkan kurva ini. Saya selalu sampaikan di berbagai kesempatan, tes, itu krusial sekali. Tanpa tes kita nggak pernah tahu kapan apa namanya siapa yang positif siapa yang tidak dan selama itu akan terjadi penularan. Ya. Kemarin ada kasus di Ciseeng di Bogor ya, di tempatnya nggak jauh dari Cibinong, rumah sakitnya katanya di RSUD Cibinong. Kalau di berita ya saya nggak tahu sendiri ya. Tapi yang terjadi adalah almarhum sudah dimakamkan. 8 hari kemudian baru ada kabar bahwa dia positif corona, positif COVID-19. Masya Allah. Sehingga selama 8 hari itu keluarga dan tetangga memakamkan almarhum dengan prosedur biasa, ya, tahlilan dan seterusnya. Banyak orang yang menjadi terpapar. Banyak orang yang menjadi ODP. Dan ini bukan satu-satunya kasus. Saya mendengar di salah satu wilayah di Sumatera, nggak usah saya sebutkan, malah menimpa beberapa anggota DPRD. Baru ketahuan positifnya itu setelah beberapa hari, setelah belasan hari. Nah, jadi tes itu krusial sekali, karena dialah pintu. Dan orang mungkin berpikir, Mas Rajat, tes ini kan cuma bagian dari kesehatan. Enggak. Tes itu adalah pintunya. Kalau tes gagal, wabah akan meledak. Wabah meledak, efek ekonominya akan besar sekali. Jadi tes itu sangat sangat amat krusial dan saya senang BUMN sudah beli 20 alat dari alat PCR ya, tes PCR dari Swiss ya. Tapi itu mungkin belum cukup. Sehingga saya pernah menyuarakan supaya tes ini didesentralisasikan atau birokrasinya dipotong karena birokrasinya panjang sekali untuk ini. Masa untuk tes seorang di Bogor saja sampai 8 hari kan nggak bagus itu, harusnya kan bisa diketahui dalam beberapa jam, rumah sakit langsung tahu, karena kalau lama dokter dan perawat juga tidak antisipasi kan. Nah, selama kita tidak bisa memisahkan mana yang positif dengan mana yang masih sehat, maka penularan akan terus terjadi dan kita akan sulit untuk mendatarkan atau flattening the curve atau mungkin melandaikan ya kurva itu. Selama itu kita tidak akan bisa. Nah, dan kalau itu tidak bisa, masa kita harus PSBB terus-terusan? Ya. Jadi tadi disebutkan BIN katanya mengatakan sampai bulan Juli, BIN itu adalah dari salah satu universitas di Indonesia yang diminta BIN untuk membantu, dan dia berdasarkan model matematis. Saya tanya apakah epidemiologisnya dimasukin, kalau enggak ya berat, model matematis itu adalah ya hitung-hitungan di atas kertas, tanpa epidemiologi kita akan berat. Nah, kemudian yang berikutnya kalau APD apa segala macam, saya rasa sudah banyak dibahas ya. Mungkin ada satu saja agak ironis, sebagian APD kita yang diproduksi di Indonesia itu masih diekspor. Jadi mungkin ya pemerintah perlu memikirkan larangan ekspor bagi APD. Masa di Indonesia kekurangan masih diekspor. Nah, jadi ini saya pernah suarakan mobilisasi produksi di dalam negeri untuk APD, alkes dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya, kita harus bisa membuat program yang mensinergikan kesehatan dan ekonomi. Ini dan ini jadi di dalam masa krisis ini itu kesehatan itu bisa dijadikan motor bagi minimal untuk mengurangi kedalaman krisis. Tapi siapa tahu bisa menjadi motor bagi pemulihan. Ya. Di dalam skenario AC tadi after corona itu hampir semua penulis itu melihat bahwa kesehatan, farmasi, alat kesehatan, industri-industri terkait dengan kesehatan itu semua yang akan booming after corona. Nah,
Nah, Indonesia jangan sampai kita ketinggalan. Ya, jangan sampai kita ketinggalan. Tadi Mas Mudahkun sudah menyebutkan game changer-nya vaksin. Betul sekali. Kuncinya di dua, vaksin dan obat. Nah, dan tentu juga perawatan kesehatan. Nah, sebelum saya masuk ke vaksin dan obat, kita perlu lihat ventilator. Ya. Ventilator ini krusial sekali. Karena apa? Karena orang yang mengalami COVID-19 itu akan mengalami sesak napas, kesulitan napas, dan ventilator itu alat bantu yang bisa membuat dia bertahan hidup. Karena dokter akan berusaha supaya dia bisa sebisa mungkin bisa bernapas, ya. Kalau tidak, nanti kadar CO2 di badannya akan tinggi sekali, akan merusak organ yang lain dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kita sangat kurang ventilator. Kenapa sih pemerintah tidak memaksa BUMN dan beberapa perusahaan untuk cepat-cepat memproduksi ventilator, mobilisasi produksi, untuk produksi ventilator? Nah, kenapa? Karena tingkat fatalitas kasus COVID-19 di Indonesia itu tinggi sekali, termasuk yang tertinggi di dunia. Ya, jadi istilahnya itu adalah tingkat fatalitas tinggi sekali. Ya. Dan kita sudah kehilangan banyak sekali SDM bagus. Beberapa pengusaha yang di mana di Semarang, kemudian banyak profesor, doktor dan sebagainya, ya. Ini kerugian ekonomi juga ini, kehilangan SDM. Berapa investasi yang dibutuhkan untuk mendidik dokter? Mahal sekali untuk mendidik dokter. Perawat juga, pilot juga. Nah, pelayanan kesehatan harus kita genjot. Apakah dana yang sudah disediakan cukup? Saya tidak bisa mengatakan karena akan tergantung pada seberapa banyak kasus yang harus ditangani. Ya. Tapi yang jelas rumah sakit itu harus betul-betul dicukupi dananya. Kemudian berikutnya sudah menjadi kesepahaman global, ya, tanpa kita menemukan vaksin dan obat itu. Ya, kita akan terus-menerus seperti ini, terus-menerus social distancing, PSBB di kita, akan terus-menerus seperti ini. Dan itu jelas akan merusak ekonomi. Karena tidak mungkin kan orang tidak melakukan meeting untuk bisnis, ya kan? Makanya sekarang berbagai negara berlomba-lomba untuk membuat vaksin. Nah, masalahnya kenapa Indonesia tidak juga masuk ke vaksin dan obat? Karena kalau tidak, kita akan kerepotan sendiri. Anda bisa bayangkan penduduk dunia itu sekarang 7,7 miliar, hampir 8 miliar, ya. Semua negara ingin memberikan vaksin kepada penduduknya sendiri, warganya sendiri. Kalau Inggris, katakanlah sekarang sudah mulai tahap kedua untuk pengujian vaksin, kalau dia sudah dapat, ya kan prioritasnya ke negara dia sendiri. Tidak akan dia prioritaskan ke Indonesia. Kalau Indonesia harus beli, belinya mahal, dikasihnya sedikit. Jadi kita tidak bisa mengandalkan vaksin dari negara lain. Karena itu, kita perlu investasi besar-besaran. Kita punya BUMN Farma, kita punya beberapa perusahaan farmasi. Nah, dana penanganan krisis ini yang dipakai Perpu kemarin itu, ya, itu harusnya itu ada investasi besar-besaran untuk vaksin dan obat. Supaya apa? Supaya kita bisa mencapai herd immunity, tapi dengan vaksin, ya. Herd immunity tanpa vaksin itu sama dengan membunuh orang. Herd immunity itu adalah dengan vaksin. Dan untuk itu, kalau asumsinya adalah 60% itu yang harus terpapar, berarti harus divaksinasi, itu paling enggak 163 juta penduduk harus divaksinasi. Bisa dibayangkan kalau harganya 50.000 aja, sudah berapa itu? Ya kan? Jadi, dan itu kalau satu kali shot, dan biasanya vaksinasi ini nggak cukup satu kali shot. Dan jangan lupa, coronavirus itu mudah sekali bermutasi, cepat sekali bermutasi. Di India sekarang sudah muncul mutasi jenis yang lain. Jadi kejar-kejaran kita. Nah, kalau kita nggak punya vaksin, kita nanti dapat vaksin yang untuk corona yang lama, corona yang baru kita nggak punya vaksin. Nah, karena itu bagi Indonesia menemukan dan memproduksi vaksin sendiri itu mutlak, itu harga mati. Itu harga mati. Saya berharap pemerintah segera melakukan ini, ya.
Mungkin Mas Dajat kan lama itu vaksin. Oh iya, itu lama. Tapi ya kalau nggak dilakukan ya kita nggak akan punya. Justru dari sekarang, apakah bisa kita punya banyak biologis yang hebat-hebat, kita punya banyak biological engineer yang hebat-hebat, kita punya banyak biomedical spesialis yang hebat-hebat, itu semua kita berdayakan. Yang dari luar negeri kalau perlu ditarik ke dalam negeri, dikasih apa namanya gaji yang luar biasa besar. Jangan hanya kasih gaji yang besar-besar atau apa proyek besar-besar kepada staf khusus presiden lah. Kasih kepada saintis-saintis yang emang hebat-hebat. Yeah, yeah. Ya. Nah, jadi itu vaksin. Obat. Dokter main proyek. Obat ya. Obat sekarang ada 4 obat yang diuji coba oleh WHO di dalam solidarity trial. Yang pertama itu adalah apa namanya? Remdesivir. Itu memang obat yang biasa dipakai untuk virus ya. Dan yang kedua itu adalah kina kalau kita dikenalnya ya, chloroquine sama hydroxychloroquine ya. Kemudian yang ketiga itu Kaletra, itu obat yang dipakai untuk AIDS, itu ada 2 obat, Lopinavir lupa saya satunya lagi ya. Kemudian yang keempat itu digabung sama Betaferon apa saya lupa namanya ya. Ini 4 obat yang dicoba. Nah, Indonesia sudah ikut dalam solidarity trial ini, tapi tampaknya kita mengandalkan chloroquine. Nah, saya nggak tahu apakah chloroquine ini efektif atau tidak, itu saya nggak punya kompetensi untuk melihatnya. Tapi yang jelas itu sudah satu potensi buat kita untuk menggerakkan produksi chloroquine ya. Cuma kalau melihat tingkat fatality rate-nya tinggi, nah itu mungkin dokter-dokter mungkin perlu ngecek ya, karena chloroquine itu punya efek samping berupa aritmia. Aritmia itu detak jantung yang terlalu cepat atau terlalu rendah. Makanya ada beberapa kasus yang kelihatannya meninggal karena jantung. Mungkin bisa saja itu mungkin efek dari chloroquine. Kan kita lihat di Amerika juga ada yang meninggal karena konsumsi chloroquine ya. Jadi ini juga harus sangat hati-hati ya memakai chloroquine. Nah, perusahaan-perusahaan farmasi kita itu bisa didorong ya, diberikan dana besar-besaran dengan lembaga-lembaga riset ya, baik apakah itu Ekman, apakah itu riset di universitas ya, untuk mencari obat yang cocok dengan kondisi Indonesia dan cocok dengan virus yang mungkin sudah bermutasi di Indonesia. Nah, saya nggak tahu ini bagian dari apa namanya, kita menggabungkan, mensinergikan antara kesehatan dan ekonomi. Tapi itu tadi ya, pesan kelima saya, sinergikan kesehatan dengan ekonomi, jangan dijadikan kompetisi. Nah, kemudian yang lainnya itu saya sepakat sekali dengan yang disampaikan Mas Bakun tadi ya, mungkin kita perlu lembaga khusus untuk menangani ini ya, yang bisa mengurus misalkan pangan ya. Kalau kita PSBB, banyak kota, banyak provinsi melakukan PSBB, otomatis kan production chain dari pangan kan jadi terganggu. Nah, ini kan harus kita carikan solusinya ya. Kemudian juga bailout untuk pariwisata, bailout untuk apa yang disuarakan oleh Kadin ya. Itu juga kita harus tangani dengan benar, karena kalau tidak nanti akan banyak free riders, akan banyak orang yang memasukkan sampah ke situ dengan tujuan untuk mendapatkan uang ya. Yang berikutnya juga perlu dipertimbangkan, misalkan harga minyak kan sekarang sudah drop ya. Harga minyak dunia dan diperkirakan sampai akhir tahun itu nggak akan naik. Ya akan tetap rendah lah sampai akhir tahun harga minyak dunia. Nah, ya saya ingin mendorong pemerintah untuk menurunkan harga BBM dalam negeri. Apakah ada efeknya karena orang tidak banyak melakukan perjalanan? Jelas ada efeknya. Contohnya tadi pangan saja. Ya, kemudian buat rumah sakit, ya, pangan untuk distribusinya kan nggak bisa pakai online. Distribusi kan harus fisik ya. Otomatis perlu bensin. Rumah sakit, listriknya perlu juga BBM ya. Jadi
mungkin pertanyaannya duitnya dari mana? Ya buat saya, daripada dana misalkan 20 triliun dipakai untuk, maaf, program prakerja yang program prakerjanya sendiri saya setuju. Ya, kita perlu program prakerja. Ya, akan tetapi setelah saya melihat modulnya, saya jadi patah hati gitu ya. Karena modulnya ini sebagian ada modul yang bisa didapatkan gratis, misalkan cara latihan masak, training memasak, training fotografi segala macam itu kan orang bisa dapat gratis di YouTube. Di situ dihitung value-nya 250.000, ya kan? Buat apa uang kita salurkan untuk hal-hal seperti itu, ya kan? Pajak sudah cekak, kita salurkan untuk hal-hal seperti itu. Kemudian juga sebagian modul itu mismatch dengan kebutuhan. Masa ada modul jago presentasi dalam 90 menit apa kalau nggak salah judulnya itu ya. Nah ini teman-teman yang bekerja di ojol disuruh jago presentasi dalam 90 menit relevansinya apa gitu loh. Dan itu value-nya 250.000 lagi kan. Jadi 250.000 kalau kali 1 juta kan udah gede sekali. Nah jadi 1 juta orang ya. Dalam kondisi seperti ini, jangan sampai kemudian kita mengabaikan akuntabilitas, mengabaikan good governance dengan betul ya, uang akhirnya terhambur-hamburkan untuk hal-hal yang manfaatnya sangat sangat dipertanyakan begitu. Nah, daripada dipakai untuk itu, kenapa nggak dipakai untuk nutup supaya harga BBM ini bisa kita turunkan? Kalau harga BBM diturunkan, rakyat akan senang, akan terasa langsung, ya. Di Jakarta mungkin nggak terlalu terasa karena jalan relatif sepi, tapi kan di berbagai daerah kan perjalanan masih cukup banyak, ya kan? Dan juga distribusi barang, distribusi ini kan makin banyak sekarang dengan orang di rumah. Jadi saya berharap dengan adanya badan ini nanti akan terfokus ya, tidak semuanya ada di Kementerian Keuangan misalkan, tidak semuanya, apalagi sampai ada pasal 27 di Perpu itu yang memberikan 3 lapis imunitas gitu ya, supaya nanti akan bisa lebih akuntabel ya, dan juga program-programnya supaya bisa lebih sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Saya rasa mungkin sementara dari saya itu ya, mungkin nanti kita lanjutkan dengan diskusi berikutnya. Baik, terima kasih Pak Derajat. Kita sudah menyelesaikan sesi pertama, sesi dari para narasumber. Kita masuk ke sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab dari teman-teman yang hadir di sini. Saya sangat surprise Bapak-bapak narasumber, Mas Misbahun dan Mas Derajat, ini partisipan kita 100 dan nggak turun-turun, Mas. Jadi kita kelihatannya teman-teman antusias sekali mendengarkan paparan-paparan yang baru dan menarik ya, yang menurut saya sangat berguna sekali. Saya sebetulnya mau memperdalam yang disampaikan Pak Mas Derajat tadi, juga mungkin Mas Misbahun. Kalau seandainya memang sumber pembiayaannya adalah solusinya adalah quantitative easing, ini saya tiba-tiba berpikir sepertinya seluruh negara di dunia juga melakukan hal-hal yang sama, dan nanti apakah ada nanti masalah dengan kredibilitas dari konsep fiat money ya? Jadi semua orang tiba-tiba mencetak uangnya di Indonesia dan semua negara, sampai kemudian orang sampai berpikir, wah ini kalau begini bagaimana dengan sektor produktif? Karena biasanya orang dengan konsep quantitative easing itu berpikirnya, kalau negara lagi melakukan quantitative easing, terus pajak itu kan doesn't matter lagi. Seolah-olah masyarakat bayar pajak kan buat apa? Orang uang aja tinggal dilakukan dengan quantitative easing lah, seperti itu. Nah ini mungkin kita akan perdalam di sesi berikutnya. Sebelum ke beberapa penanya, ini sudah ada 3. Mas Rama, Mas Heri Saksono, dan Bang Ramli Kamidin. Kita persilakan terlebih dahulu Pak Fadil Hasan untuk memberikan highlight penting yang kita dapatkan dari 2 narasumber. Silakan Pak Fadil. Ya, terima kasih Pak Hidayat. Ya. Selamat malam Pak Misbahun, Pak Derajat, Pak Rama, dan ada teman saya juga Pak Erasnita yang
baru bergabung malam hari ini. Dia mungkin juga akan menyampaikan beberapa hal, mungkin nanti dalam sesi tanya-jawab. Ya, ini memang yang paling rame nih dari Zoom conference kita sampai 100, kemudian ditambah dengan yang di YouTube juga lebih banyak lagi. Gitu. Mungkin karena topiknya menarik dan pembicaranya hebat-hebat ini dengan ide-idenya yang tadi disampaikan itu. Jadi saya hanya ingin mengemukakan dua hal singkat saja, salah singkat saja. Yang pertama itu tadi disampaikan oleh Pak Misbahun bahwa pemerintah ini bekerjanya itu dengan skenario apa. Ini yang kita belum tahu persis. Tadi Pak Misbahun mengatakan bahwa berat dan sangat berat. Nah, kalau berat itu sebenarnya ekonomi kita masih tumbuh, ya tumbuh maksudnya masih positif, itu sekitar 2,5%, 2,3-2,5%. Tetapi kalau misalnya sangat berat itu minus 0,4. Sekarang udah direvisi lagi menjadi minus 2,3. Nah, akan tetapi biasanya itu dalam menghadapi persoalan yang apa kita tidak tahu kedalamannya, berapa lamanya bisa menangani, dan juga ketidaktahuan kita tentang persoalan itu sendiri tidak banyak, kita tuh harus bekerja dalam skenario yang terburuk, ya kan? Jadi prepare for the worst, gitu kan? Dengan skenario itulah kemudian kita bekerja agar skenario itu tidak terjadi gitu. Tapi kita dengan skenario itu kita bekerja gitu. Nah, nampaknya pemerintah sekarang ini bekerja dengan skenario yang tidak terburuk itu. Dia masih menganggap bahwa ini ada masalah, tapi mungkin masih bisa ditangani gitu kan dalam jangka waktu tertentu seiring dengan itu tadi, misalnya penanganan terhadap wabah itu sendiri menjadi lebih ter-manage, terkelola. Gitu. Nah, mungkin misalnya ada pelandaian kurva itu terjadi, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, sebagai implikasinya, maka segala upaya termasuk resources yang dikeluarkan, yang digunakan untuk itu pun menjadi yang sekarang kita lihat ini, 405 triliun plus yang pertama 10 plus yang kedua 22 itu. Jadi sekitar 435 triliun lah. Nah dengan 435 triliun lah kemudian pemerintah ini mengharapkan bahwa dampaknya terhadap perekonomian itu akan tumbuhnya itu sekitar positif setara 3-2,5% itu. Nah, itu tentunya juga karena ya mereka memperkirakan bahwa penyebaran COVID ini bisa terkelola dengan baik mungkin dalam waktu sampai 3-6 bulan ke depan ini. Jadi itu yang saya tangkap daripada apa yang dilakukan oleh pemerintah itu. Makanya idenya Pak Misbahun tentang BPN, kemudian tentang quantitative easing yang besar-besaran gitu kan, itu mungkin belum bisa meyakinkan pemerintah, karena pemerintah path-nya itu, skenario itu lain dengan mindset-nya itu lain dengan apa yang disampaikan oleh Pak Misbahun. Nah, sekarang ini memang kita sendiri nggak tahu masalahnya gitu. Tapi kalau menurut saya, seharusnya kalau misalnya memang kita nggak tahu persis, itu ya harusnya skenario terburuk itu yang diambil, yaitu yang tadi disampaikan oleh Pak Misbahun itu. Nah, oleh karena itu saya kira kewajiban kita itu adalah bagaimana kita bisa meyakinkan itu, gitu. Meyakinkan pada pemerintah untuk mengambil skenario terburuk itu. Jadi itu yang pertama mungkin dari sisi ide Pak Misbahun itu. Kemudian yang kedua, mungkin juga kami sampaikan yang terkait dengan penelitian vaksin ini. Betul tadi disampaikan Mas Derajat ya, bahwa dan Dr. Fauci itu yang ketua direktur CDC Amerika mengatakan bahwa unless and until vaksin itu diketemukan, kita itu tidak bisa kembali
hidup normal sebagaimana sebelum COVID-19 ini. Jadi memang kuncinya itu adalah di vaksin itu. Nah, dalam konteks ini, penelitian, pengembangan vaksin ini memang menjadi keharusan gitu. Nah, Indonesia sebenarnya berdasarkan informasi yang kita peroleh dari lembaga Eijkman itu sedang melakukan itu. Tapi justru Mas Derajat mungkin bisa dicek ke kantornya yang lama itu. Justru mereka itu bekerja samanya itu dengan BIN. Aneh juga itu kok BIN punya kapasitas untuk melakukan penelitian tentang vaksinnya. Atau mungkin BIN menunjuk lembaga lain lah yang bekerja sama juga dengan dia gitu. Jadi itu dananya tuh sudah disediakan ya, kalau nggak salah itu sekitar 50 miliar rupiah, tapi sekarang tuh baru tersedia 10 miliar. Jadi memang saya kira untuk konteks maksud saya di sini adalah bahwa dalam penelitian ini kita harus melakukan dual track strategy. Yang pertama kita harus melakukan penelitian secara mandiri, ya kan? Karena dengan penelitian mandiri ini kita harus kita tidak tergantung kemudian kalau misalnya negara-negara lain gitu kan. Nanti kalau misalnya perusahaan-perusahaan swasta atau negara-negara lain yang menemukan terlebih dahulu, kita akan memiliki akses yang sulit untuk mendapatkan vaksin tersebut. Jadi kita harus melakukan penelitian itu secara sendiri, dan oleh karena itu betul tadi Mas Derajat bilang, semua resources yang diperlukan untuk penelitian ini harus dipenuhi. Itu harusnya menggunakan dana stimulus fiskal yang sekarang ini tersedia. Tetapi saya kira sebagaimana biasanya, nggak tahu kita ini kan terakhir-terakhir ini kebijakan dan pemegang kebijakan ini agak anti-science gitu. Jadi susah juga mungkin meyakinkan kita memenuhi semua keperluan penelitian ini. Tapi kira-kira itu harus didorong. Tapi yang kedua adalah kita juga pada saat yang sama itu harus mendorong kerjasama global dalam penelitian vaksin ini, ya, terutama ya dengan WHO atau dengan lembaga-lembaga dan negara-negara lain, karena dengan kerjasama ini mungkin resourcesnya itu justru lebih efisien, ya, ada pooling dana misalnya di situ, kemudian keterlibatan daripada saintis-saintis kita dalam penelitian tersebut. Tapi yang paling penting juga itu saya kira kasihan kalau misalnya negara-negara berkembang di Afrika nanti mungkin yang terkena virus corona ini kalau misalnya tidak mendapatkan akses untuk vaksin ini, ya, tidak memiliki resources, jadi susah nanti dia aksesnya kalau misalnya dia harus melakukan penelitian mandiri. Jadi saya kira bagian daripada tanggung jawab internasional kita lah sebagai bangsa untuk juga mendorong kerjasama global dalam penelitian vaksin itu. Jadi saya kira mungkin itu aja sekedar komen yang apa yang bisa saya sampaikan, ya, menanggapi yang disampaikan oleh Mas Busbaun dan Pak Mas Derajat ini. Ya, intinya melengkapi lah ini tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fadil. Dual track strategy tadi yang saya lihat catat, satu mengenai vaksin mandiri dan kedua adalah kerjasama internasional. Dan menurut saya ini menarik, ya, untuk ya kita berharap ada policy maker di tempat kita diskusi ini yang mendengarkannya dan bisa memberikan input atau bisikan-bisikan langsung ke otoritas terkait. Saya ingin persilakan Pak Rama Pratama untuk memberikan pertanyaan atau komentar. Silakan, Mas Rama Pratama. Terima kasih, Mas Matnur. Izin nih, Mas Derajat, Mas Misbahkun. Ya, Pak Rama Pratama, kandidat doktor. Kandidat terus. Baru mau lulus kena corona ini, jadi mau bimbingan mesti lewat online terus. Mohon maaf ya, ini ada beberapa poin. Pertama, karena sesuai dengan presentasi aja, pertama mungkin untuk Mas Misbahkun nih. Pertama, saya tidak tertarik dengan ide pembentukan badan penyihatan ekonomi atau apapun badan barulah namanya itu, karena itu hanya akan problematik menambah persoalan, bukan menyelesaikan masalah.
Kita waktu diskusi dengan Mas Erani di forum Narasi Institute ini beberapa hari yang lalu sudah menerima satu penekanan bahwa negara ini masih punya problem kelembagaan. Ya kan, Prof. Erani punya kapasitas dan kredibilitas untuk mengatakan itu karena kan dia ahli ekonomi kelembagaan. Dan itu pun juga sejalan dengan apa yang saya rasakan bahwa pada akhirnya efektivitas kebijakan publik di Indonesia ini pada akhirnya terbentur oleh trust kita akan kredibilitas lembaga yang akan menjalankan ini begitu ya, apa namanya itu tentang masalah koordinasi lah nanti menjadi alasan tentang masalah apa namanya ego sektoralnya dan lain sebagainya yang tidak pernah bisa selesai dan ini akan terus-menerus menjadi problematik dan kemudian ditambah dengan kurang mau ada pembentukan badan baru dan sebagainya kita belum clear dan pada akhirnya ini hanya akan menambah problem. Tapi bahwa perlu diskusi terus terkait dengan bagaimana problem dan masalah ini harus diselesaikan, memang jangan sampai berhenti gitu. Jadi artinya ya kita exercise aja terus ide-idenya, nggak masalah. Cuman masalahnya nanti adalah ketika ide pembentukan badan ini ya saya challenge lagi lah gitu. Dan saya termasuk yang tidak tertarik dengan pembentukan ide pembentukan ini. Itu yang pertama. Silakan ditanggapi ya Mas Misbakun ya. Terus yang kedua, ada sekelebatan tentang quantitative easing. Nah ini saya terus terang sampai hari ini, saya belum pernah mendapat satu signal yang clear gitu ya. Memang nggak perlu clear, tapi jangan sampai membingungkan. Kan ini kan kalau rumusnya BI kan begitu ya, dari Gubernur Pak Burhan dulu, Pak bilang, central bankers itu nggak perlu bikin satu statement yang clear, karena dia hanya butuh menyampaikan sinyal, tapi jangan sampai membingungkan, kan itu istilahnya. Nah, tapi saya belum pernah mendengar satu signal terkait dengan quantitative easing ini. Kan kita sama-sama pernah di BSBI ya, Mbak Nur mungkin merasakannya dari zaman saya sampai kemudian ke Pak Fadil sekarang ya, dari zaman Pak Omar Juoro, saya juga jadi anggota BSBI, di Badan Supervisi Bank Indonesia. Mas Misbakun juga paham lah itu kan. Kita kan selalu, otoritas moneter itu kan selalu dikasih satu KPI, yaitu inflasi. Nah, apakah dengan situasi seperti sekarang ini ada semacam relaksasi dari KPI itu gitu kan? Kalau katakanlah saya pakai istilah relaksasi gitu ya, supaya jangan kemudian membuat BI tersandera dengan KPI itu. Sehingga pada akhirnya dia bisa membuat satu signal yang paling tidak clear terkait quantitative easing ini. Karena kan ini kan quantitative easing ini ya sekali lagi ya segera orang akan cepat me-refer pada, wah ini akan inflasinya bagaimana. Nah kalau ada inflasi ya BI tentu akan hati-hati ya, tentu akan, nah ini kan KPI saya harus jaga, kalau enggak. Nah makanya jadi ini belum clear bagaimana terkait dengan quantitative easing. Karena kan ini memang besar ya, kita enggak tahu ya. Tadi katanya 400 bisa cukup, 400 triliun itu bisa cukup, bisa enggak. Kalau nggak cukup bisa jadi 1.600. Ini kan tergantung apa horizon dari krisis atau pandemi ini. Kalau 1.600 pun juga belum tentu cukup. Duitnya dari mana? Ini kan persoalan cash flow kalau di anggaran kita. Kita sama-sama pernah di Komisi 11 ya, Mas Derajat ya juga pernah di, saya pernah di Banggar. Ini bicaranya soal cash flow sebenarnya. Penerimaan itu kan juga nggak selalu ada tiap bulan. Dia kadang numpuknya nanti di akhir-akhir penerimaan pajak itu kan. Jadi cash flow ini menjadi problem sebenarnya. Makanya kemarin juga ketika ditantang untuk membuat BLT apa segala macam, saya nggak yakin itu cash flow-nya ada apa enggak. Gitu. Walaupun di RAPBN dan APBN-nya tercatat. Tapi kan ini kan kalau cash flow beda lagi nih catatannya. Nah, tentu juga akhirnya kita butuh menerima ide gagasan untuk quantitative easing. Ya kan? Apakah dengan menambah uang, yaitu dengan menambah uang beredar, dengan cetak uang, dan lain sebagainya. Tapi itu tadi, mungkin Pak Fadil Hasan atau mungkin nanti Mas Matnur bisa memberi semacam hints gitu ya, bagaimana BI sebagai otoritas moneter menanggapi ini gitu. Yang jelas sampai sekarang belum ada suara tentang itu sih, sepengetahuan saya ya. Nggak tahu kalau ternyata mungkin teman-teman di BSBI atau ini di DPR, pernah Mas Misbakun mungkin dengan BI pernah rapat, bagaimana mereka menanggapi ide ini? Karena menarik respon dari BI terkait ini. Kalau memang clear seperti apa,
dan bagaimana kemudian mereka mengantisipasi hal-hal yang memang sudah menjadi KPI mereka. Apakah mereka menuntut untuk merelaksasi KPI-nya? Oke, saya kuantitatifin, tapi tolong DPR jangan kasih saya rapor merah kalau nanti inflasinya jadi tak terkendali dan sebagainya. Nah, ini kan jadi satu diskursus yang menarik nantinya. Nah, yang ketiga, saya tertarik dengan apa yang menjadi statement dari Mas Derajat. Perlu ada sinergi kebijakan dan program, menurut saya. Tidak hanya kebijakan, Mas Derajat. Sinergi kebijakan dan juga program dari kesehatan dan ekonomi. Oke, tadi misalnya dijelaskan tentang bagaimana industri-industri kesehatan bisa dipacu untuk kemudian itu tentunya akan mendorong roda perekonomian dari sisi industri kesehatan. Tapi saya lebih melihat fenomena yang sekarang ya, sinergi kebijakan dan program kesehatan dengan ekonomi itu memang belum jalan. Di luar terkait dengan industri kesehatan lah katakanlah. Misalnya kayak, makanya muncul misalnya polemik tentang PSBB, tapi apakah perlu lockdown, terus kemudian perlu mudik apa enggak, ojol bisa narik, apa ojol motor bisa bawa penumpang apa enggak, itu kan terkait dengan bagaimana diskursus tentang kebijakannya ini dari sudut pandang kesehatan versus sudut pandang ekonomi kan. Ini kan PSBB ini kan kemudian bikin misalnya bisnis macet, ya kan meningkat, terus ekonomi jatuh, terus akhirnya social unrest nanti, itu kan yang sangat kita khawatirkan, bahwa ini ujung-ujungnya bisa sampai, Bloomberg kan udah ngasih sinyal itu kan ya dalam artikel yang terakhir, bahwa ini bisa sampai ke social problem. Nah jadi memang kita perlu nih ada formula sinergi kebijakan dan program dari kesehatan dan ekonomi sekaligus gitu. Jadi jangan sampai saling meniadakan. Oke, kita fokus ke kesehatan, tapi ternyata implikasi ekonominya nggak gampang loh. Melarang orang mudik, terus kemudian juga melarang ojol untuk itu berat loh. Nah, terus di mana nanti sinerginya gitu? Apa program-programnya? Mungkin yang perlu dieksplorasi, Mas Derajat, selain bicara soal tadi industri kesehatan ya, vaksin dan lain sebagainya, oke lah, saya setuju itu. Tapi yang sekarang terjadi di lapangan kan kenapa tidak terjadi sinergi? Karena itu tadi. Pengambil kebijakan ada yang kemudian fokus kepada bagaimana mindsetnya flattening the curve, artinya kan fokus kepada kesehatan, pandemiknya ini bisa flat atau bahkan turun, tapi pada saat yang sama ada yang berpikir tentang ekonomi kan, dan menurut saya sih nggak salah juga gitu loh. Jadi artinya yang diperlukan memang bukan lagi perdebatan ini kesehatan fokus dulu, ini ekonomi, ya saya pikir harus disinergikan. Itu kata kuncinya yang saya sangat setuju banget sama yang Mas Derajat bilang. Cuman saya minta mungkin Mas Derajat bisa ada dieksplorasi juga lah sedikit tentang itu ya. Terutama terkait dengan fenomena lapangan lah sekarang. Ini kan berantem nih antara, artinya bukan berantem dalam artian ini, tapi ini bertempur mindsetnya gitu antara yang fokus pada kesehatan dengan pengambil kebijakan yang fokus pada ekonomi. Harusnya bisa sinergi. Seperti apa bentuknya? Misalnya dalam, ya saya mengambil contoh tadi itu, PSBB versus perlu lockdown di awal-awal dulu ya. Ini PS sekarang mungkin udah mulai bisa nerima lah ada PSBB. Tapi dulu kan antara lockdown, karantina, bla bla bla, berantem, terus kemudian yang mana ini di medsos segala macam ribut-ribut antara dokter sama kemudian ekonom dan lain sebagainya. Terus sekarang PSBB. Ternyata ini ada komplikasi yang lain, pergerakan orang, pergerakan jalur distribusi, ya kan mengganggu supply chain, terus kemudian juga mau sampai kapan? Ini kita terlockdown ini mau sampai kapan? Ini kan kita juga jadi pertanyaan gitu ya. Secara real kita sendiri personal stres gitu kan. Ini mau lockdown sampai kapan gitu kan? Tapi pada saat yang sama juga kan kita tahu pandemik ini serius. Bukan berarti nggak kita yang menggelisahkan soal PSBB ini nggak melihat bahwa persoalan kesehatan ini nggak serius. Kita tahu ini serius. Tapi orang-orang ada yang kemudian kalau terlockdown begini artinya ekonominya macet gitu. Nah, di mana ini itu yang menurut saya tiga poin itulah yang perlu. Baik. Ini mungkin ini artinya Pak Mirbakun untuk yang badan, terus kemudian juga Mas Fadil Hasan kali ya terkait dengan quantitative easing, karena kan BSBI kan dekat dengan BI, sama mungkin terkait dengan sinergi kebijakan ekonomi dan kesehatan. Mas Derajat, saya butuh elaborasinya, terima kasih. Baik, pertanyaan Bang Rama banyak sekali ini, kelihatannya mau persiapan. Cuma tiga, tapi dalam semua dan butuh waktu panjang ini, kayaknya persiapan buat debat kandidat wali kota Depok kali ya Bang ya? Nggak ada yang mikir wali kota sekarang. Karena saya dengar kan tanggal Desember ya, 2020 akan ada pilkada ya, ternyata
ada harapan juga deh pilkada. Kita masih terlockdown ini, kita nggak tahu kampanyenya model gimana nanti kalau pilkada ini. Ya minimal udah ada bahan ya bang ya dari tiga pertanyaan tadi ya. Baik. Ya terima kasih Mas Rama Pratama. Saya ingin satu lagi ke Pak Heri Saksono sebelum nanti ke Bang Ramli di sesi berikutnya. Pak Heri Saksono, apakah Bapak mendengar suara saya? Suara Bapak silakan diperdengarkan, Pak. Ya, terima kasih Mas Ahmad Nur Hidayat. Saya dengar dengan baik. Ya, Bapak di mana nih, Pak? Jakarta atau di? Ya, saya di Jakarta dan saya bertugas sebagai peneliti di Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. Mantap. Jadi Bapak ikut di rumah ya, Pak ya? Kerja di rumah ya sekarang ya? Ya, saya work from home. Dan sekarang menikmati diskusi Mas Ahmad dan Mas Miks Bakum. Terima kasih, ini ada Mas Derajat dan Pak Fadil. Silakan Pak Heri, pertanyaannya Pak. Baik, terima kasih. Mas Miks Bakum, selamat malam. Mas Derajat, kemudian Mas Fadil. Pertama begini, nampaknya kita harus segera bergeser untuk merubah pola bahwa digitalisasi pemerintahan menjadi penting. Sehingga kita memperoleh banyak data dan konsep big data nampaknya penting juga. Karena dengan big data kita akan mengetahui banyak hal yang harus dipersiapkan, termasuk kita bisa memonitor dari konteks penggunaan nomor induk kependudukan untuk mengidentifikasi semua orang dan bagaimana kondisi mereka. Yang kedua, ini saya untuk Mas Miss Bakun ini, Mas Miss Bakun, bagaimana dengan kesiapan infrastruktur kesehatan dasar, termasuk rumah sakit rujukan dan laboratorium untuk pemeriksaan itu di setiap daerah? Sebab kemarin saya lihat di peraturan menteri, keputusan menteri kesehatannya hanya menunjuk 132 rumah sakit rujukan se-Indonesia. Apakah ini relevan? Walaupun saya lihat kalau membandingkan dengan data dari teman-teman menghitung secara matematis, nampaknya menghadapi bulan Juli, apakah kita siap dengan rumah sakit tersebut? Kemudian ke Mas Derajat, ini tentu berimplikasi ya, tadi pernyataannya itu sangat sangat dalam dan kritis, tentu ini berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi di daerah. Nah, boleh dong Mas dibahas lebih detail bagaimana Pemda harus mengantisipasi hal tersebut? Saat ini saja saya lihat ada banyak sekali yang sudah harus disiapkan oleh APBD. Dan itu untuk antisipasi bulan Maret sampai, Maret, April, Mei, dan Juni itu. Nah nanti, tadi kalau mendengar penjelasan Mas Derajat, kalau itu bisa sampai 2 tahun misalnya ya, mohon dibantu ini bagaimana Pemda harus mengantisipasi dan adakah hal lain yang bisa disuplai untuk antisipasi itu. Saya juga merespon positif, nampaknya kita perlu gerakan penelitian kesehatan dalam berskala nasional yang disinergikan dengan bukan hanya sekedar perekonomian, tapi ada inovasi yang diambil dari setiap peneliti-peneliti kita yang muda-muda itu, atau yang sudah siap dan harus ada kebutuhan apa pemenuhan kebutuhan untuk resourcesnya. Dan terakhir nih, saya juga mohon dibantu nih Mas Derajat dan Mas Miswakun, bagaimana kesiapan stok pangan kita, termasuk pasokan energi, seperti tadi sudah sempat dijelaskan, energi listrik maupun energi BBM ya. Gitu. Kemudian kalau pasokan itu cukup untuk berapa bulan, apakah juga merata karena wilayah kita kepulauan? Saya mempelajari data, ada banyak negara kepulauan yang sebenarnya belum melaporkan atau mengkonfirmasi mereka terdampak dengan wabah COVID-19. Apakah memang kondisi kepulauan sebenarnya itu relatif lebih aman dan relatif lebih baik untuk orang tinggal sepanjang itu dilakukan lockdown yang sifatnya mungkin tidak penuh gitu. Itu beberapa catatan saya, Mas Ahmad Nur Hidayat, dan membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam. Pak Heri Saksono, terima kasih dari Depdagri, Kementerian
pemerintahan dalam negeri ini yang pastinya sangat berkepentingan terhadap terutama pertanyaan ketiga tentang perekonomian ekonomi daerah. Baik, saya pikir cukup dulu penanyaannya. Nanti kita akan coba buka sesi kedua nanti. Silakan teman-teman yang ingin ikut di sesi kedua untuk raise hand, gunakan fasilitas raise hand. Dan bagi teman-teman yang mendengarkan di YouTube, jangan lupa untuk mensubscribe channel YouTube kami, biar teman-teman di Narasi Institute makin bersemangat. Kami akan berikan kesempatan buat Pak Derajat terlebih dahulu untuk merespon penanya-penanya dari audiens kami ini. Silakan Mas Derajat. Ya, dari Rama ya, Adindaku Rama, Pak Wali Kota. Calon Pak, masih calon. Calon, itu kan namanya doa. Doa. Tapi nggak janji kalau PAN dukung atau enggak ya. Mas Derajat ini penguasa PAN. Sebelumnya bukan Mas Derajat sih, aduh. Kemarin saya udah berdoa banyak gitu buat Mas Derajat. Tahajud. Rama ini bandel terhadap PAN ini. Saya doa dipanjang itu Mas Derajat jadi ketum itu. Enggak lah, itu kan sudah ada di garis tangan itu Bang Sul. Garis tangannya udah. Tapi garis tangan Mas Derajat ada sambungan sama garis tangan saya sekarang. Oke Mas, lanjut Mas. Ya, ya memang betul sinergi kesehatan dan ekonomi. Tadi saya memang sengaja mengambil yang apa namanya big step forward gitu ya, obat dan vaksin. Karena itu sangat krusial. Kalau nggak ada obat ya, pasien-pasien itu akan lama di rumah sakit. Kalau lama di rumah sakit, ya otomatis tekanan terhadap kapasitas rumah sakit jadi terlalu besar kan. Jangan lupa jumlah ruang isolasi kita itu sangat sedikit. Jadi obat krusial, vaksin krusial. Jadi saya memang yang big step forward-nya. Bahwa kita harus mensinergikan di tingkat lapangan itu mutlak, nggak bisa tidak memang ya. Kebijakan mudik misalkan kelihatannya sepele, tapi ini sebenarnya harus dibahas lintas saya mau keceplosan lintas komisi, harus dibahas lintas pemerintahan. kebiasaan di DPR ya, jadi harus dibahas lintas instansi. Dan saya rasa koordinatornya tentu Kemendagri ya, Kemendagri menjadi koordinatornya untuk mengambil bagaimana kebijakan mudik ini yang sebaiknya ya, apakah social distancing di kereta itu bakal jalan atau tidak ya, bagaimana mudik dengan motor dan sebagainya itu memang perlu diatur. Dan itu sinergi ekonomi dan kesehatan itu tadi mau tidak mau harus dilakukan. Demikian juga dengan bagaimana soal teman-teman yang pekerja harian ya, karena yang banyak kesulitan sekarang ini kan pekerja harian, nah ini apakah memang kebijakannya hanya dengan kartu prakerja diberi 600.000 nanti. Kalau menurut saya enggak gitu, harus ada kebijakan sinergi lagi ya, di mana mereka tetap bisa bekerja tapi secara kesehatan juga terjamin aman, walaupun memang cara paling aman untuk memutus virus itu ya jangan ketemu orang, itu saja cara, karena virus ini kan nggak bisa lompat sendiri, dia itu baru lompat kalau kita yang melompatkan. Nah jadi sementara pekerja harian kan nggak bisa kerja WFH kan, nggak bisa kerja dari rumah gitu, jadi ya ini harus dicari. Dan itu memang jadi tantangan bagi Pemda. Tadi ada pertanyaan dari Mas Nurdin juga sama Mas Heri ya. Bagaimana yang Pemda itu harus berjalan. Nah, saya nggak ingin nanti kita mengalami seperti Amerika, di mana para gubernur ya itu mengambil sikap sendiri. Ketika Donald Trump mengatakan akan membuka ekonomi, para gubernur, enggak, kami tidak akan membuka ekonomi, kami hanya akan membuka ekonomi tergantung pada data dan science. Ya. Kami tidak membuka ekonomi berdasarkan politik dan yang lain-lainnya.
Nah, kami hanya akan ikut para ahli medis, kami akan ikut para ahli epidemiologi, kami akan ikut data dan ikut sains. Nah, jangan sampai itu terjadi di Indonesia. Ketika kemudian nanti para gubernur dan para wali kota bupati mengambil langkah, ya mungkin kelihatannya patuh terhadap pusat, akan tetapi sebenarnya mereka melakukan sendiri dan nggak cukup hanya nanti misalkan diancam dana desanya nggak diturunkan, diancam mungkin nanti APBD-nya nggak akan disetujui, nggak bisa seperti itu karena kita bicara nyawa manusia, ya kita bicara nyawa manusia dan bupati, wali kota, gubernur itu yang dealing langsung. Saya kasih contoh deh. Tadi ada yang tanya soal apa laboratorium pemeriksa ya. Saya lupa laboratorium pemeriksa di daerah. Tadi ada yang tanya soal situ. Kementerian Kesehatan itu sekarang menetapkan ada 12 laboratorium pemeriksa yang ada di daerah-daerah. Tapi pengambilan keputusannya tetap di Jakarta. Nah, coba bayangkan misalkan dari daerah di Sulbar, di Gorontalo, ya bukan di ibu kotanya, ada yang mungkin pulang dari mana, harus dites. Itu spesimen dia harus lari ke rumah sakit rujukan, ke Dinkes. Dari Dinkes baru dikirim, kalau di Sulawesi itu laboratoriumnya di Makassar. Di Makassar diperiksa, kemudian nanti baru harus dikirim lagi ke Jakarta. Balik, ya. Baru kemudian dikembalikan lagi. Itu udah perlu berapa hari. Orangnya mungkin keburu meninggal. Sudah banyak yang terpapar seperti yang saya ceritakan tadi. Nah, ini kan bupati, wali kota, gubernur itu yang berhadapan langsung dengan hal-hal seperti itu. Ya. Sekarang ini banyak kepala daerah yang sudah sangat kreatif. Misalkan memberikan aplikasi, saya kebetulan di Surabaya, itu Mbak Kofifah, salam saya Mbak Kofifah, itu Pemda Jawa Timur sekarang membuat satu aplikasi di mana kita bisa tahu di titik di mana kita berada, itu ada yang positif nggak di sekitar kita, dalam radius 500 meter. Nah, ini daerah, ya mungkin hanya bisa seperti itu, ya melakukan penyemprotan, karena dananya kan terbatas. Nah, tadi ada yang bertanya soal bagaimana perekonomian daerah. Perekonomian daerah itu sangat banyak tergantung pada capital flow dari Jakarta. Jadi kalau Jakarta macet, orang tidak banyak bisa lagi ngurusin perusahaannya yang ada di daerah, otomatis di daerah juga akan mengalami stagnansi. Jadi apakah Pemda akan mampu? Tadi Mas Heri menanyakan, ya Mas Heri mungkin Kemendagri lebih tahu seberapa besar kemampuan Pemda. 70-80% dananya habis untuk membayar gaji. Dan kemudian dari itu kalau dari pusat uangnya nggak turun karena pusat nggak punya cash, maka Pemda juga akan kelabakan. Makanya itu tadi sinerginya adalah kita harus betul-betul memotong ini supaya beban terhadap keuangan daerah, beban terhadap rumah sakit daerah itu enggak terlalu besar ya. Nah, ada pertanyaan Mas Heri juga mengenai infrastruktur kesehatan dasar ya. Infrastruktur kesehatan dasar ya kita nggak usah katakan lagi, itu memang amat sangat terbatas, tapi itu realitas, kita hidup seperti itu, ya kita harus jalankan. Coba bayangkan misalkan satu orang mudik dari Jakarta ke kampungnya, ternyata tanpa dia tahu dia positif terkena di kereta, ya kan, di kampungnya dia pergi ke puskesmas. Kita bisa bayangkan betapa berat beban yang harus ditanggung di puskesmas itu. Dokter dan perawatnya mungkin tanpa APD di situ. Nah, ini juga harus kita pertimbangkan. Yang jelas kemampuan daerah sangat amat jauh lebih terbatas dibanding Jakarta. Jakarta saja sudah sangat terbatas. Sehingga bagi kita itu menekan jumlah kasus itu amat sangat krusial. Karena kalau tidak meledak nanti, nggak kuat kita. Rumah sakit kita nggak kuat, keuangan Pemda kita nggak kuat, perekonomian daerah kita nggak kuat, akan banyak yang nggak kuat. Dan itu yang dilihat oleh banyak pihak. Saya nggak etis saja untuk mengatakan berapa misalkan jumlah
ruang isolasi di rumah sakit, jumlah ini setiap di masing-masing rumah sakit nggak etis untuk kita ungkapkan, tapi kita dagdikduk dengan apa dengan situasi itu. Makanya kan banyak pasien yang kalau nggak parah-parah banget disuruh dirawat di rumah. Ya, nggak parah itu maksudnya dia tidak menunjukkan gejala pneumonik, ya, tidak menunjukkan gejala apa, sesak napas yang serius, disuruh dirawat di rumah. Tapi kalau dia dirawat di rumah kan nggak ada isolasi, nggak ada segala macam, semua anggota keluarganya terpapar. Anggota keluarganya nanti pergi ke pasar, di pasar dia akan menularkan lagi. Nah, ini siklus ini kita nggak punya alat yang efektif untuk memotong. PSBB sampai kapan tadi Rama menanyakan, wallahu alam. Makanya saya betul-betul berharap ada mukjizat dari Allah gitu, karena dengan kemampuan kita yang memang terbatas itu ya. Ya maaf ini, tapi kekuatan doa lah yang menjadi andalan kita gitu loh. Jadi karena kemampuan kita sangat amat terbatas. Jadi saya kembali lagi ke ada yang terlewat nggak ya pertanyaan? Oh, digitalisasi government, Mas Heri, bagus sekali. Itu adalah salah satu global landscape yang diperkirakan akan menjadi tren setelah corona, after corona. Ya, para futurolog itu sudah melihat e-government itu akan menjadi tren ke depan. Artinya nanti pelayanan-pelayanan akan melalui online apa segala macam itu akan menjadi tren ke depan, karena orang akan mengurangi kontak. Nah, jadi kuncinya balik lagi tadi, ketemu vaksin atau enggak. Kalau enggak ketemu vaksin ya ini bakal terus, tapi kalau ketemu vaksin kan orang bisa diberi vaksin efektif, dia bisa bebas untuk komunikasi. Mungkin sementara itu dulu mungkin. Ya, baik. Nah, stok pangan kelewatan, Mas. Oh, stok pangan. Ya. Oh, sama iya. BBM. Kalau dari data yang ada sekarang itu sebenarnya stok pangan relatif masih cukup kalau dilihat dari data beras apa segala macam ya. Dan saya belum melihat ada gangguan produksi akibat wabah di daerah-daerah sentra produksi padi misalkan. Jadi sementara ini dari sisi angka jumlahnya semestinya teorinya masih cukup. Cuma saya tidak tahu apakah distribusinya akan bisa tercapai, karena kan sebagian itu harus dikirim antar pulau kan. Antara pulau, kalau PSBB kan repot juga itu. Kemudian untuk sembako lain bagaimana itu, saya rasa memang jadi krusial. Misalkan daging, sebagian besar kan masih kita impor. Kita bagaimana bisa terus mengimpor kalau di India juga mengalami, juga sekarang di lockdown kan. Jadi di sisi lain, mungkin permintaan pangan jadi bertambah karena orang di rumah jadi banyak makan gitu kan. Jadi ini memang tantangan tersendiri. Nah, saya tidak tahu apakah Kementerian Pertanian dan Bulog sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan di bidang pangan. Tapi yang bisa saya sampaikan, masalah pangan ini amat sangat krusial ya. Jadi sembako, bawang merah, cabai, apa segala macam itu amat sangat krusial. Mudah-mudahan pemerintah bisa segera mengadakan koordinasi khusus untuk pangan. Terima kasih. Terima kasih, Mas Derajat. Saya pikir sudah semua dari jawab. Saya persilakan Pak Ismakun. Silakan, Pak. Terima kasih. Ada beberapa pertanyaan yang sangat menarik disampaikan oleh Mas Rama Pratama. Pertama mengenai tadi, bahwa saya melihat persoalan cash flow ini menjadi persoalan tersendiri dari pemerintah dalam situasi saat ini. Saya melihat kelambatan, kemudian cara penanganan APD, kemudian penyediaan bilik isolasi, penyediaan yang berkaitan dengan obat-obatan,
berkaitan dengan yang lainnya di sektor kesehatan, saya melihat ini ada kaitannya dengan ketersediaan cash flow kita saat ini. Kalau saya ya, pandangan saya, ini pandangan saya pribadi, saya menyampaikan. Karena apa? Saya melihat penerimaan pajak kita masih sekitar 17% per 13 April kemarin. Itu sekitar 289 triliun. 287 triliun. Hampir 290 triliun. Bulan April. Yang bisa nambah jumlah cash pemerintah itu adalah sisa anggaran lebih sal tahun lalu dan akumulasi silpa. Itu. Nah, kemudian yang berikutnya, saya tidak melihat bahwa penerimaan dalam kemarin pemerintah menerbitkan global bond, saya yakin belum masuk ke seluruhannya. Apakah itu kemudian bisa secepatnya digunakan? Saya melihat bahwa melambatnya penanganan pemerintah, baik itu jaring pengaman sosial, tadi kan sudah saya sebutkan di sektor kesehatan, dan jaring pengaman sosial lainnya, itu saya melihat berkaitan dengan cash flow. Tadi benar sekali yang disampaikan oleh Pak Rama, bahwa kalau kita tidak bisa menyiapkan dengan baik, maka ya akan terjadi permasalahan sosial di masyarakat. Karena apa? Kepastian pangan, tadi ada Pak Heri Saksono yang disampaikan bahwa stok pangan nasional ini harus dilakukan pertama kali oleh pemerintah. Stok pangan ini harus dilakukan, stok opname pertama itu adalah pangan. Berapa yang ada di gudang-gudang milik pemerintah? Saya tidak ingin menyampaikan di gudangnya swasta ya, karena itu kan akan berproses menjadi hasil barang industri. Ada gula kalau dipakai untuk gula industri, atau punya gandum dipakai untuk bikin tepung, bikin mie, tepung, dan sebagainya. Yang kita ingatkan adalah gudang yang ada di pemerintah. Gudangnya Bulog berapa, dan sebagainya. Nanti sediaan pangan kita panen berapa, dan masing-masing daerah. Karena ini paling mau tidak mau, harus kita lakukan untuk apa? Untuk mengkalibrasi di tingkat bawahnya. Kebutuhan dasar ini nanti berapa yang harus disiapkan oleh pemerintah. Nah, ini COVID-19 ini adalah pandemi terbesar. Saya melihat tidak ada profil satupun orang di Republik ini yang mempunyai pengalaman menangani krisis. Tidak ada punya pengalaman. Apalagi sekelas pandemi. Yang saya melihat ada dua figur. Ada di kabinet, yaitu Pak Sofyan Jalil pada saat 98 itu sudah mulai jadi menteri, dan Pak Suharso Mano Arfa yang pada saat itu menjadi anggota DPR. Selebihnya saya tidak. Yang ada saya lihat Menteri Keuangan tahun 2008 itu pun dengan trauma. Pak Senturi ya? Iya, itu dengan trauma. Saya tidak ingin membahas lebih lanjut. Nah, saya ingin menyampaikan begini, bahwa kita cakrawalanya akan diukur. Sebagai seorang pemimpin, horizon kita seberapa luas. Sehingga spektrum pemahaman kita itu seberapa lebar, dan kemudian horizonnya seberapa luas, sehingga kita menentukan. Tadi yang disampaikan oleh Pak Fadil Hasan adalah the worst case scenario itu harus kita siapkan. Dan kita mengambil titik paling berat itu untuk menyiapkan apa? Supaya pada saat kita jatuh, kita sudah tahu bahwa di mana titik paling rendah. Saya tidak belum ketemu itu. Nah, saya menemukan alasannya. Kalau saya melihat bahwa pemerintah menghadapi the lack of liquidity. Karena apa? Situasi ekonomi sebelum COVID ini terjadi, kondisi kita juga tidak fit-fit amat. Tidak sehat-sehat amat. Penerimaan pajak tidak tercapai, tax ratio kita rendah, utang kita membengkak, keseimbangan primer kita masih negatif. Lah, ini yang harus dijadikan tolak ukur. Karena apa? Begitu badan kita masih belum fit, kemudian kena virus, kena pandemi ini. Struktur ekonomi kita belum mapan, kita terkena pandemi. Itu. Jalan kita belum
lempeng benar, tapi kita kenapa? Nah, ini yang harus kita, gitu. Bagaimana dengan situasi? Makanya tadi saya usulkan, saya senang Pak. Kalau saya sih, tadi Mas pembukaannya juga menarik, ada Pak Sarifuddin Temenggung, itu, yang bebasnya itu di tingkat kasasi. Kalau MA itu kasasi, bukan banding. Dan beliau bebas. Ya. Lah, kalau menurut saya, Badan Penyelamatan atau Penyihatan Ekonomi Nasional, ya harus kita challenge bareng-bareng. Karena apa? Tugasnya adalah menyelamatkan. Dan ini kan sebagai ide awal adalah membedakan mana yang di-restructuring dan mana harus diselamatkan. Kalau kita tidak mempunyai badan ini, nanti yang datang mengambil, karena apa? Perbankan kita itu kan sukanya aset kredit yang hotel, tanah, yang sifatnya seperti itu, dan kebun-kebunnya bagus dan sebagainya. Aset kredit kita akan diambil oleh asing. Yang datang Warren Buffett, yang datang Soros, atau yang lain, untuk mengambil aset-aset kita. Kebun sawit kita hilang, tambang batu bara kita hilang, mineral kita hilang, dan sebagainya. Kalau kita tidak membentuk badan ini. Itu. Ya kita awasi bareng-bareng, orang-orang bagian dari demokrasi. Nah, kemudian saya ingin menyampaikan begini. Yang berikutnya mengenai lab pemeriksaan. Lab pemeriksaan ini penting. Karena apa? Berikutnya, kenapa kita jumlahnya masih sedikit? Karena apa? Berapa sih jumlah orang yang dites? Kita punya alat PCR yang bisa mengukur 10.000. Saya tadi nonton pengumumannya Satgas COVID-19, yang sudah diukur, yang sudah dites itu baru 36.000. Yang terpapar sekitar 5.000-an sekarang, 5.300-an. Baru 36.000. Itu pun dari 36.000 itu di atas sekitar 17.000 atau 18.000 belum dapat hasilnya. Yang sudah dites. Nah, inilah kalau menurut saya kuncinya, salah satunya di rapid test. Rapid test atau PCR atau sebagainya yang mengindikasikan bahwa kita ini sehat. Dan setelah pasca COVID-19 ini, yang paling utama adalah pergaulan kita tidak bisa seperti dulu. Kita ketemu orang akan menanyakan, kamu udah tes apa belum? Negatif apa positif? Lah, inilah kalau menurut saya ya. Lah, kemudian mengenai digitalisasi birokrasi. Lah, ini juga menarik. Ini juga menarik. Kita tiba-tiba mengalami lompatan yang luar biasa. Saya hari ini mungkin yang ketiga atau keempat saya memakai Zoom ini karena bertemu, berdiskusi dengan teman-teman. Tapi rapat-rapat kita di DPR sudah menggunakan Zoom. Orang mau bilang Zoom ini dari sisi security-nya belum aman dan sebagainya, tapi kita rapat menggunakan Zoom. Tapi saya ingin menyampaikan begini, bahwa kita telah melakukan lompatan karena dipaksa oleh keadaan. Jadi digitalisasi birokrasi ini mau tidak mau harus kita ikuti. Memang aspeknya adalah aspek mengenai security, mengenai pengamanan dari digitalisasi birokrasi. Bayangkan kita punya Pak Hari Saksono, ya. Kita punya EKTP aja, data ya. Database-nya sampai sekarang masih sama Biomorph, masih di luar negeri. Bayangkan data sebesar itu masih di luar negeri. Nah, nanti proses digitalisasi ini kita akan melakukan apa, Pak? Tahun 2016, Cina untuk 1,5 juta penduduknya, 1,5 miliar juta penduduk, mereka sudah memforensik digital semuanya, Pak. Mulai dari kebutuhan obat yang pernah dikonsumsi apa, penyakit yang itu, sampai DNA mereka pun mereka sudah punya strukturnya. Dan Cina kemarin bisa melakukan lockdown dengan baik dan melakukan pergerakan apa? Hanya dari mana? Dari posisi WeChat, masing-masing posisi handphone orang itu bisa dimonitor. Sehingga begitu lockdown, orang ini terpapar atau tidak, posisinya dari mana bisa dikejar. Nah, itu kan semuanya menggunakan teknologi. Nah, teknologi ini seberapa optimal kita gunakan. Nah, dalam pandangan saya, ini situasi pandemi ini, mau tidak mau harus kita carikan jalan keluar. Permasalahannya adalah ada
yang paling utama ya kita selesaikan pandeminya, tapi kita tidak bisa melupakan masalah turunan akibat pandemi. Harus simultan. Tapi memang yang simultan ini tidak akan pernah bisa selesai kalau kita tidak menyelesaikan bagaimana mengkontain pandeminya itu sendiri. Indonesia sekarang itu berjalan dalam sebuah kesinambungan ketidakpastian. Ketidakpastian yang berkesinambungan ini karena apa? Karena kita belum pernah menghadapi situasi dan kita belum bisa memberikan pemotong, penyekat masalahnya belum kita partisi. Itu banyak kendalanya. Dan menurut saya, Pak Jokowi kemarin ada yang menarik bahwa kita buka aja, kita sudah mulai buka-buka, kita tidak perlu panik kembali. Termasuk dalamnya apa? Ke bagaimana pemerintah menyediakan dana dan sebagainya. Kalau menurut saya ini menjadi sangat penting. Kuncinya adalah uang ada apa tidak untuk mengatasi. Kalau bayangkan Pak Ari, dari 132 rumah sakit rujukan, ya, kalau kemudian yang dihitung oleh BIN itu puncaknya di bulan Juli 106 orang terpapar, 106 ribu, tapi kalau dengan kemudian sekarang menjadi meningkat begitu luar biasanya, 132 rumah sakit itu cuma ada 40-an ribu kamar. Nggak mencukupi. 40 ribuan kamar itu nggak mencukupi, Pak. Harus di apa? Harus dibangun rumah sakit darurat. Ya. Rumah sakit darurat ini kan menyediakan infrastruktur rumah sakit darurat ini kan uang, Pak. Tenaga medisnya, total tenaga medis Indonesia bisa diukur, Pak. Berapa jumlah anggota ID, jumlah perawat yang ada di Indonesia, dan berapa jumlah tenaga medis lainnya. Itu. Kalau mau melibatkan bidan bisalah itu. Ikatan Bidan Indonesia kita tanyain jumlahnya berapa. Karena mereka bagian dari tenaga medis. Lah, kita itu kan, totalnya berapa? Indonesia ini kan selalu menjadi bahan ketawaan, mohon maaf. Karena cara kita menangani itu tidak following according kepada standarnya WHO. Sampai berkali-kali WHO itu mengingatkan. Itu. Bayangkan, sampai sekarang baru kita menyadari sepenuhnya bahwa seperti apa. Tentunya dengan banyak pertimbangan bahwa pemerintah melakukan, oh PSBB ini harus seperti apa, kemudian kalau lockdown seperti apa. Karena apa? Masing-masing negara menerapkan prinsip yang berbeda sesuai dengan apa kondisi sosiologi, antropologi masyarakatnya. Cina melakukan lockdown kota Hubei yang 11 juta, dan provinsi Wuhan yang 60 juta, biayanya 20 ribu triliun. Dengan sistem pemerintahan yang tersentralistik dan penduduk yang nurut, dengan sistem digitalisasi gadget mereka yang begitu kuat, sistem teknologi, mereka bisa mengkontrol. Tapi itu kan tidak bisa dilakukan di Italia, tidak bisa dilakukan di Spanyol. Negara sekuat Amerika pun tidak bisa menangani ini dengan secepatnya. Amerika, kelas Amerika. Jadi semua puncak adalah horizon pemikiran masing-masing orang yang berkesan. Ini masalah kompetensi kepemimpinan. Leadership kita diukur pada saat kita menghadapi krisis seperti ini. Sizing capacity kepemimpinan kita akan seperti apa? Nah, inilah yang menjadi tantangan kita ke depan. Kalau tentara, Pak, diukur pada saat perang. Kalau kita sebagai pemimpin diukur bagaimana kita menghandle permasalahan ini pada situasi krisis. Secara simultan masalahnya apa, jalan keluarnya apa, daya dukung kepemimpinan itu ada di mana. Dan dia bisa merangkai, men-tailoring semuanya, menjahit setiap helai permasalahan itu, dan setiap helai solusinya itu. Itulah seorang pemimpin, Pak. Ujiannya pada hari ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Pak Misbahun. Baik, Pak Misbahun. Kita sudah lewat ini, Pak, jam 10 lewat 9. Dan kelihatannya saya mohon izin kepada narasumber, kita bisa perpanjang 30 menit ke depan, karena ini ada 5 penanya lagi, Pak Misbahun. Nanti kita izinkan penanya, tapi menyampaikannya dengan singkat saja, langsung ke to the point-nya.
Ada 5 penanya ini, saya persilakan. Tapi sebelum itu saya minta Pak Fadil untuk merespon Pak yang disampaikan Pak Rama tadi, Pak, terkait quantitative easing yang sinyalnya masih belum clear. Atau mungkin nanti aja, silakan aja dulu supaya masih kesempatan ke yang lain. Ya, baik, kalau gitu. Baik. Pak, saya sedikit menjawab soal sinyal. Silakan, Pak. Mengenai pertanyaan Pak Rama tadi mengenai kondisi, maaf saya terlambat. Secara regulasi Perpu nomor 1 itu dengan dibolehkannya Bank Indonesia membeli surat utang di pasar primer itu adalah sebuah quantitative easing. Pada saat saya rapat dengan Menteri Keuangan BI, saya sampaikan konsep quantitative easing yang ada di Perpu itu seperti apa. Dan ini harus jelas kepada publik. Karena saya juga mengajukan pertanyaan itu, saya ingin mendalami quantitative easing dalam pikiran, dalam pemikirannya pengambil dan pembuat Perpu itu seperti apa. Dan itu biasa kan kalau kita tahu bahwa BI tidak akan pernah bisa mendeklar sebegitu detail. Tapi saya bisa, paling tidak saya bisa mendapatkan dari jawaban yang tertulis mereka. Dan sampai sekarang belum saya dapat. Ya, terima kasih Pak Misbahun tambahannya dengan Perpu nomor 1 tadi. Baik, kami persilakan penanya berikutnya, mohon singkat. Pak Ramli Kamidin, Pak Andi Kuncoro, Pak Erasnita, Pak Rosna Wintang, dan Daeng Pasorong. Saya mungkin persilakan Pak Erasnita dulu, Pak Erasnita. Pak Erasnita, suaranya mohon diperdengarkan, Pak. Silakan, Pak. Posisi di mana, Pak? Di rumah Jakarta, Pak? Di Bogor, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran, Pak? Kedengaran dengan baik, Pak Erasnita. Kedengaran, ya. Oke, terima kasih. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak-Bapak, Pak Misbahun, Mas Derajat, Bang Fadil. Saya kebetulan ini temannya Pak Fadil nih. Saya coba singkat aja, Pak, dengan masalah keadaan kita sekarang ini. Kebetulan saya juga mengalami krisis 98, dan saya waktu itu di corporate banking, corporate finance bank, sehingga bagaimana keadaan perusahaan di dalam krisis sulit itu saya masih terasa gitu, bagaimana keadaannya gitu ya. Dan saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Misbahun tadi sudah tepat ya. Cuma saya garis bawah aja lagi sedikit lagi untuk memperjelas keadaan. Saat ini saya lihat, kita lihat di luar aja, seperti yang mereka katakan juga. Inggris sudah mengatakan, banyak analisa para ekonomi mengatakan Inggris akan kena sekitar 30-35% ekonominya turun. Amerika, JP Morgan mengatakan 20-40%. Nah, saya contoh lagi, itu dalam angka-angka ekonomik ya. Tapi yang bisa kita rasakan aja yang lebih ini lagi. Saya contoh ini, kebetulan istri saya punya teman bekerja di toko namanya H&M, HM itu. Yang biasa di mall-mall itu kan ada tuh. Yeah. Nah, toko itu sekarang dia bilang, toko perusahaannya dia, 5.000 toko di dunia tutup. Hmm. Nah, kita bisa bayangkan satu HMM aja sudah 5.000 toko-toko. Berarti yang sejenis tutup juga. Mark Spencer, Coach, sebut apa semua brand big name itu semua tutup. Ya. Kedua, kita lihat sekarang hotel. Mana ada hotel di dunia ini yang buka? Semua orang tidak bisa berjalan. Jadi begitu parahnya ekonomi. Nah, sekarang kita balik ke Indonesia. Itu kadang, apakah kita akan bertahan? Ini pertanyaan besar. Nah, sekarang saya kira banyak orang mungkin sudah paham juga bahwa ini berat banget. Cuman agak malu-malu menyampaikannya gitu. Nah, seperti yang mungkin kita lihat juga seperti pernyataan Bu Sri Mulyani bahwa kita akan skenario terberat itu mungkin -2%. Ini juga para orang mungkin bertanya-tanya apa bisa betul begitu, gitu. Bagaimana caranya, gitu ya. Nah, itu satu hal. Kira-kira memang ini berat. Kita mengalami keadaan berat. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana sih keadaan 98, gitu. Saya merasakan keadaan saat ini seperti periode kita di awal Juli 97, waktu Thailand kena hit pertama dan menyebar ke Jakarta. Rupiah anjlok dari sekitar 1.800 ke 2.700 yang pertama kali.
setelah itu goyang di angka 2.500, begitu sampai 3 bulan gitu. Keadaan seperti itulah keadaan yang sekarang ini. Nah, sekarang pertanyaannya, apa kita mau patch-nya nih? Kalau kita salah menanganinya, ujungnya seperti Desember 98. Rupiah hancur, spekulan masuk. Nah, apakah situasi seperti itu kita mau biarkan atau kita mau berdiam diri gitu? Bagaimana melihat keadaan ini gitu? Nah, saya melihat bahwa keadaan seperti ini harus dijawab dengan baik. Jawabannya itu saya lihat respon Menteri Keuangan kayaknya itu saya nggak tahu di dalam hatinya Sri Mulyani gimana gitu ya. Tapi dari ucapan kok kayaknya itu orang pasar ngelihat apa benar ini gitu loh. Orang bertanya-tanya gitu. Pertanyaan fear seperti ini membuat matangnya sekulan untuk menghit rupiah. Nah, oleh karena itu saya lebih cenderung dari awal kita bersiap. Seperti saya sangat cocok apa sangat paham dengan Pak Maurice Bakun tadi, bentuk badan penyihatan ekonomi. Langsung. Tugasnya apa? Saya konkret aja nih. Ya. Tugasnya ya. Adalah untuk perusahaan-perusahaan seperti sekarang di Indonesia ya, yang sekarat gitu. Satu, Lion Air. Pasti nggak bisa bayar utang, Mas. Garuda, Pak. Hah? Garuda? Garuda. Udah bisa nggak bayar utang. Semua airline. Ya. Semua hotel bagus di Bali mati. Ya. Ya. Semua aktivis ini apa? Jadi ini tidak main-main lagi gitu. Nggak perlu ditunggu untuk melakukan action hari ini. Ya. Oleh karena itu, saya melihat badan ekonomi apa yang Mas Blas berkata, badan ekonomi, penyihatan ekonomi ini, tugas pertama dua hal adalah mengamati untuk sektor finansial karena ujungnya di finansial nanti ini dan di korporasi. Ya. Saya cenderung lebih melangkah lebih awal, jangan seperti 98. 98 BPPN dibentuk setelah terjadinya kacau balau, rusuh sosial. Sekarang saya lebih cenderung bentuk sekarang sebelum ada ujung-ujung daripada keadaan ini adalah kalau dolar sempat dihit, itu rusuh sosial nggak bisa dibendung. Orang lapar, Mas. Ya. Dua bulan orang di rumah ini bisa lapar nih. Ya. Waktu kita tidak banyak, itu penting. Nah, oleh karena itu, tugas badan seperti ini, panggil semua perbankan, keadaan kalian bagaimana? Panggil semua korporasi yang besar yang kira-kira berat keadaannya, kita udah tahu kan siapa yang berat, siapa yang enggak. Panggil kalian, siapa yang berat. Kasih tahu kita, bagaimana keadaan kalian, kalian masih sanggup hidup atau enggak. Kalau enggak sanggup, shareholder-nya, you bisa masuk duit, injak atau tidak. Kalau enggak, saya masuk. Jadi clear, jadi pendekatannya langsung to the point, sehingga korporasi besar tidak mengganggu sektor finansial. Ini bahaya. Amankan dulu, sebisa mungkin. Di sektor real, yang korporasi besar, yang mengalami kesulitan ekonomi berat, langsung ditangani. Nggak usah bicara banyak. Nah, itu di ekonomi. Kenapa pentingnya keadaan seperti tidak bisa dibiarkan. Yang kedua, beri sinyal kepada dunia bahwa Indonesia mendekati masalah ini dengan betul-betul prudent. Yang real, sesuai dengan keadaan beratnya keadaan. Jangan keadaan berat dibilang ini agak ringan, so-so gitu ya. Orang tahu, Mas. Ekonomi dunia semua tahu keadaan kita ini. Hanya mereka nunggu momentum. Indonesia kita hit apa enggak? Gitu. Nah, oke, okay, itu penanganan. Yang kedua, masalah penanganan COVID ini yang juga pemerintah di bidang yang lain. Yang pertama, ini sosial, apa bantuan-bantuan sosial. Saya kok tidak sepakat ya dengan cara pendekatan pemerintah saat ini yang memberikan bantuan dalam bentuk natura oleh aparat-aparat yang bermacam-macam ragamnya begitu. Saya kalau saya usul pribadi, saya ngelihat bantuan tunai dalam cukup dalam bentuk cash ke RT yang menentukan siapa orangnya siapa enggak. Jadi berikan uang ke RT RW
dan tunjuk RT RW itu siapa orang yang membutuhkan, siapa yang enggak. Mereka yang menentukan. Enggak usah kita yang kontrol. Karena bantuan ini harus betul-betul sampai kepada orang yang membutuhkan, gitu loh. Jadi RT RW rapat berpemuka masyarakat ya, menentukan satu, siapa orang yang harus di rumah, yang kedua siapa yang harus diberi bantuan. Putuskan di RT dan RW, kita support gitu. Atasan struktur pemerintah mensupport. Jangan ikut-ikutan bagi-bagi ini di jalan-jalan segala macam, itu bikin kalau menurut saya itu mengganggu gitu. Nah, RT RW suruh buat pertanggungjawaban ke RW-nya sendiri, RT-nya sendiri, sehingga dikontrol oleh orang di RT itu. Karena orang di RT itu tahu siapa yang susah, siapa yang tidak. Iya. Yeah. Nah, itu untuk masa-masa sosial. Yang ketiga, atau saya kaitkan krisis ini dengan pajak. Kalau mau solusi kedua, berikan bantuan kepada orang yang punya MPWP yang gajinya di bawah, katakanlah, saya nggak tahu batasnya yang tepat ya, tapi kira-kira maunya 3 juta sebulan. Orang yang punya MPWP, gajinya di bawah UMR atau bagaimana begitu, itu layak dapat bantuan. Kedua, bagi orang yang tidak punya MPWP, ini saatnya pemerintah melakukan reformasi pajak. Semua orang diminta bikin MPWP dengan RT RW-nya. Dan RT RW-nya menentukan, RT RW tahu orang yang pendapatan yang 2 juta sebulan atau tidak itu kan tahu. Itu ditentukan oleh RT RW, diverifikasi oleh kantor pajak tentunya ya. Tapi ini dengan ini semua orang Indonesia sekarang punya MPWP. Supaya nanti ke depannya reformasi pajak bisa jalan gitu. Jadi berikan bantuan sesuai dengan NPWP-nya. Diminta orang yang punya MPWP ini buka rekening bank masing-masing di bank-bank pemerintah begitu. Saya kira itu yang konkret saya melihat cara penyelesaian tadi. Yang ketiga saya mungkin masalah COVID-nya sendiri. Saya kira lockdown itu nggak boleh terlalu lama. Mau selesai atau tidak selesai harus dibuka. Karena kita nggak tahu nih orang perlu makan gitu. Cuman harus dipilah saja. Orang yang rentan itu saya lihat anak kecil yang umurnya mungkin SMP ke bawah. Ini aja yang di lockdown. Sudah itu orang yang di atas 60 tahun. Yang 60 tahun. Tapi orang yang produktif, yang 50 tahun, kan itu antiimunnya juga mungkin masih bagus ya, masih kuat gitu ya. Saya bukan mau mengorbankan orang ini, tapi daripada kita tidak bekerja semuanya, lebih baik kita putar ekonomi kita bagaimanapun caranya supaya bergerak gitu. So, kalau kita dipaksa diam di rumah, itu siapa yang kasih makan kita semua gitu. Baik, Pak Erastita. Terima kasih Mas, itu sampai di situ aja. Saya sangat gembira sekali karena Bapak menyampaikan poin-poin yang melengkapi ya, dan ini menurut saya bagus sekali usulannya untuk menambah, memperkaya diskusi kita. Mungkin nanti ditanggapi oleh narasumber. Saya persilakan berikutnya Pak Ramli Kamidin. Bang Ramli Kamidin, Bang, suaranya terdengar, Bang? Mohon diperdengarkan suara Abang. Kosong itu Pak Ramli. Kosong ya, halo? Baik, kalau gitu kita masuk ke Pak Andi NS. Bang Ramli ada itu. Pak Andi. Ada itu Bang Ramli. Ada, Bang Ramli. Mana Bang Ramli suaranya? Ya, suaranya diperkeras, Bang. Kita nggak kedengeran nih. Halo, saya Andi, Pak. Oh ya, oke. Oke, Mas Andi dulu ada kali itu. Videonya bisa di-turn-on-kan, Pak? Dinyalakan, Pak? Mohon maaf, kamera saya sepertinya bermasalah. Jadi dari tadi nggak muncul, mohon maaf. Oh, oke. Pak Andi, di mana posisi, Pak? Saya posisi ada di Bali, Pak. Bali. Bapak profesinya apa kalau boleh tahu? Ya, gimana, Pak? Kalau boleh tahu profesinya apa, Pak? Oh, saya ekonom, Pak. Oke. Dari kampus ya, Pak? Iya, Pak. Saya dari Stan Research kebetulan, Pak. Oke, silakan, Pak Andi. Baik, langsung saya mohon izin kepada senior. Ya, Pak? Iya, langsung ke pertanyaannya ya, Pak ya. Iya, saya mencoba to the point ya, Pak. Saya mohon izin dulu kepada senior saya, Kanda Misbahkun, Pak Kanda Derajat, lalu juga ada selamat malam kepada Pak Ajib Hamdani, kepada senior saya juga Pak Bayu Rahmat Rahayu dan kawan-kawan semua. Saya ingin menanggapi soal kuantitatif easing dan saya mau membenarkan memang
argumen dari Pak Misbakun soal bahwa di Perpu itu ada quantitative easing, itu benar. Tapi perlu kita tengarai, kita cek lebih lanjut bahwa sebenarnya di Perpu itu quantitative easing ada di pasal 19. Dan pasal 19 itu di Perpu nomor 1 tahun 2020 itu adalah pasal yang muncul setelah pasal 18, 17, dan 16 di mana BI berwenang memberikan PLJP, pinjaman likuiditas jangka pendek, dan juga PLK untuk bank yang sistemik gitu. Nah, tapi quantitative easing di situ lapis berikutnya. Artinya itu hanya terjadi jika stabilitas sistem keuangan itu sangat parah. Artinya juga karena itu adalah kebijakan yang non konvensional seperti juga diambil dulu di 2008 oleh Amerika Serikat, itu baru dipakai jika tidak ada lagi ruang kebijakan moneter. Sementara sekarang ini masih ada ruang kebijakan moneter. Policy rate BI masih di atas nol jauh dan sebagainya. Kemudian kemarin BI, Pak Perry juga berhasil melakukan suatu teknik yang sederhana tapi sangat efektif. Beliau memberikan satu strategi jawboning. Jawboning itu strategi untuk bicara ke publik seakan-akan ada gitu loh potensi kita dapat kucuran dana dari The Fed, ya, ada kita repo, ya, 60 miliar US dollar itu, walaupun sebenarnya itu belum ada uangnya, tapi itu rupanya berhasil merubah pasar dan exchange rate juga sedikit berubah, walaupun harus dicari buktinya di situ, tapi ada sentimen positif yang menaikkan confidence pasar di situ. Jadi saya ingin menekankan bahwa quantitative easing betul memang ada, tapi itu adalah lapis terakhir karena satu, itu akan menjadi satu pisau gitu bermata dua, karena kalau itu sampai dikeluarkan ya mungkin tujuannya baik, tujuannya adalah supaya sekarang kan gini di Indonesia ini dan emerging market itu masalahnya adalah liquidity trap di mana bank itu secara umum itu reluctant untuk memunculkan dana likuiditasnya itu ke debitur, sementara debitur butuh networking capital, butuh loan untuk konsumsi, investasi, dan macam-macam. Nah, masalahnya juga di emerging market, karakter ekonominya adalah banyak informal ekonomi, informal sektor, dan informal sektor itu sangat sulit mengakses atau ter-exclude dari perbankan. Sementara setengah dari total aset perbankan di Indonesia itu cuma dimiliki oleh 5 bank besar. Dan 3/4 dari kapitalisasi pasar di pasar modal itu hanya oleh kurang dari 10% perusahaan yang listing. Nah, artinya apa? Ada masalah institusional di situ di mana pasar keuangan kita itu sangat shallow. Dan ada reluctansi perbankan untuk menyalurkan kredit ke bawah. Nah, ini harus diatasi dulu. Makanya quantitative easing di saat Perpu itu dibuat, itu ditaruh di alternatif yang terakhir. Lalu kemudian saya mau bertanya soal politik, karena kan Pak Misbakun dan Pak Drajat itu politik. 2 hari lalu kepres dikeluarkan oleh Presiden tentang keadaan bencana. Ya, maksud saya pernyataan bahwa COVID-19 ini pandemi adalah bencana nasional. Itu saya pikir akan punya efek yang besar sekali secara legal dan bisnis. Kenapa? Karena bencana nasional ini berarti adalah dasar situasi kahar, force majeure. Sekarang bayangkan, kalau debitur nanti semua beralasan, loh ini kan situasi kahar, saya harusnya nggak boleh, saya nggak usah bayar dong, gitu, hutang saya, gitu. Nah di sini konsekuensi besarnya adalah pada saat semua kondisinya bank umum, bank semuanya, semua bank lah ya, mengatakan bahwa ini kan kondisi kahar bisa menjadi dasar, maka disitulah tanggung jawab pemerintah harus step in, benar-benar masuk. Kalau mau dibuat badan penyihatan perbankan nasional, ya mungkin urgensinya itu. Jadi kepres ini sangat penting banget untuk dikaji. Lalu saya mau mulai pertanyaan. Kira-kira sebenarnya Perpu 1 itu yang tahun 2020 di DPR sudah didisposisi sama Bu Puan belum sih, Pak Misbakun sama Pak Drajat ke Pak Aziz atau mungkin ke Pak siapa satu lagi ya, saya lupa. Pak Rahmat Gobel. Iya, Pak Gobel, Pak. Betul, Pak. Betul. Kira-kira sudah difloorkan belum untuk yes atau no gitu DPR? Dan kalau misalnya no, apa yang harus dilakukan? Pertanyaan keduanya, jika nanti ini eskalasi, saya pengen berimajinasi aja, saya pengen
dengar imajinasinya Pak Misbahkun sama Pak Derajat gitu ya. Ini kalau misalnya eskalasi, kan tadi disebutkan ini krisis kesehatan, berubah jadi krisis ekonomi, mungkin nanti berubah jadi krisis sosial, krisis stabilitas keuangan. Kalau ini jadi krisis politik, kira-kira yang paling parah apa sih Pak? Apa impeachment atau gimana gitu? Saya pengen tahu aja. Demikian pertanyaan dari saya Bapak. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam, Pak Andi. Banyak sekali pertanyaannya. Saya buka buat sambil nunggu Pak Ramli Kamidin ya, kayaknya ada masalah mengenai suaranya. Saya masuk ke Rosna Wintang. Halo, Mbak Rosna atau Pak Daeng nih yang ingin bertanya ini? Saya persilakan. Pak Ramli, nah ini ada gambar Pak Ramli. Pak Ramli ingin bertanya, silakan Pak Ramli. Ya, bisa? Suaranya saya kedengaran? Silakan, silakan, Bang Ramli. Ya. Saya cuma melihat dua pembicara utama tadi, Mas Misbahkun sama Mas Derajat. Saya punya asumsi kita ini tidak melakukan, katakanlah begitu, negara saya maksudkan, pemerintah, melakukan situasi ini dalam manajemen krisis. Seakan-akan cuma hanya sesuatu yang normal. Sebuah bukti yang paling jelas sekali adalah pelaksanaan perbatasan PSBB itu. Dengan prosedur meminta izin dengan segala macam, itu prosedur normal. Lalu data yang ada di pemerintah pusat, di Satgas atau yang dilakukan di koordinasi oleh Menkes, semua daerah-daerah yang sudah kelihatan zona merah di seluruh, hampir seluruh Indonesia itu ada. Apakah itu bukan berarti sudah termasuk daerah yang sudah bermewabah? Dan petanya kan kita bisa lihat dari gambaran dari Gubernur Jawa Barat dengan mengatakan bahwa 4 daerah terdekat Jakarta dan 1 kota Bandung Raya itulah yang paling banyak terdeteksi. Oke, Bang. Dengan jumlah yang memperoleh dari normal, data normal, sampai dengan data pelaksanaan dalam bentuk krisis, yaitu dengan ngetes segala itu. Tetapi saya mau katakan begini, kalau saja skenario yang dilakukan dengan seperti ini, tanpa saya tidak mau menyebutkan bahwa sebenarnya menurut Pak Misbahkun dan Mas Derajat bahwa harusnya dilakukan dengan skenario terburuk. Nah, manajemennya pun manajemennya betul-betul manajemen krisis. Pertanyaan saya kenapa? Ada apa di situ? Tadi Mas Misbahkun sudah bicara banyak, saya tidak mau terlalu banyak ininya. Ada soal leadership lah, soal ininya lah, banyak lah itu. Saya tidak perlu menyebutkan. Tetapi yang ada di Mas Derajat sendiri telah mengemukakan sebenarnya di dalam situasi masa ini dengan manajemen krisis ini dengan jumlah hanya 2 triliun dari pengalaman 7 triliun itu kan bisa untuk melakukan riset dan membuat obat dan vaksin sendiri. Kenapa itu tidak menjadi prioritas? Itu juga menjadi persoalan tersendiri itu. Baik. Padahal kita akan berhadapan dengan krisis dunia, bukan krisis Indonesia saja. Semua orang punya kebutuhan yang sama, semua orang penanganan yang sama, mungkin lebih daripada cara kita menangani. Kenapa itu tidak terjadi? Itu pertanyaan sangat mendasar. Yang terakhir, pertanyaannya menyangkut masyarakat. Saya tidak terlalu banyak, tapi saya langsung masyarakat. Masyarakat itu di dalam saya melakukan interaksi di lingkungan saja. Saya tidak mau ambil contoh lingkungan aja. Ada yang saya tanya dari beberapa keluarga, punya simpanan itu di rumahnya, simpanan tidak di bank, ada yang cuma hanya simpan di rumah saja, itu hanya tidak lebih daripada 1 juta. Lalu bantuan yang seperti ini apa mungkin? Dengan mereka sudah dirumahkan dengan seperti ini, yang menurut dengarnya Jawa Barat yang memberikan 600 ribu sebulan. Itu pertanyaan yang paling mendasar. Saya kira itu. Terima kasih. Saya tanyakan mungkin. Menurut saya langsung oleh Mas. Ya, sudah ditangkap pertanyaannya. Mudah-mudahan
nanti direspon oleh narasumber. Silakan Pak Daeng atau Mbak Rosna Wintang. Ya, silakan. Ya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Daeng di mana nih, Pak? Saya di Kendari, Pak, Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Siapa? Ya. Saya sehari-hari bertugas sebagai pegawai di pemerintah daerah, tepatnya di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari. Baik, BNPD ya. Daerah ya, ya ya. Ya, jadi selamat malam Pak Rajat Wibowo dan Pak Misbakun. Selamat malam, Pak. Maaf kalau beberapa pendapat saya ini sedikit berbeda pandangan dengan narasumber maupun rekan-rekan lain yang menyampaikan pandangannya. Yang pertama yang saya ingin ajak kepada kita semua bahwa kita harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa penyebaran COVID-19 ini dapat dikendalikan dan ekonomi dapat kita selamatkan. Itu saya ingin ajak kita berpikir seperti itu dan optimis. Yang kedua, permasalahan yang kita hadapi hanya dua. Bagaimana kesehatan bisa terjaga dan ekonomi dapat diselamatkan. Tentu seperti pendapat Pak Derajat Wibowo tadi, bahwa penyebaran virus ini harus dikendalikan. Tidak ada kata kunci yang bisa dilakukan kecuali penyebaran virus itu dikendalikan. Karena kalau penyebaran virus ini tidak bisa dikendalikan, maka otomatis ekonomi akan ambruk. Sekarang aja sudah sangat rendah pertumbuhan ekonomi kita. Dan ini berimplikasi kepada persoalan sosial dan bahkan persoalan politik. Ini yang harus kita sadari penuh, makanya saya berpendapat bahwa penyebaran virus ini harus dikendalikan dalam waktu yang cepat, relatif cepat. Nah, caranya adalah pertama, kita harus satu kata. Artinya negara ini kan ada pemimpin. Kita boleh mengkritisi, tetapi harus kita dengar kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tetapi di satu sisi, pemerintah juga dalam mengeluarkan kebijakan, jangan setengah-tengah, jangan tanggung-tanggung. Contohnya misalnya begini, ketika pergerakan orang untuk tidak kembali ke desa hanya bersifat himbauan, kita tahulah bangsa Indonesia ini disiplinnya kurang. Disiplinnya kurang, Pak. Kalaupun dijaga di perbatasan, ada saja cara untuk kembali ke desa. Dan ini akan berimplikasi membawa penyakit ke desa. Nah, ini oleh karena itu kita harus tegas di sini agar pergerakan orang antar daerah ini kalau bisa batasi. Bahkan di stop. Kecuali pergerakan barang. Kalau pergerakan barang silakan. Tapi pergerakan orang untuk sementara harus di stop. Baik. Karena ini yang sulit. Sekarang kondisi di desa, karena saya kebetulan orang desa, Pak. Saya komunikasi terus di desa, persoalan ekonomi nggak terlalu masalah. Dan tidak ada yang masuk ke sana kecuali ada orang kota yang bawa penyakit ke desa. Jadi di desa Bapak sudah ada yang positif belum, Pak? Sekarang Kota Kendari 19, Pak, per hari ini. Di Sulawesi Tenggara menurut data terakhir 24. Sudah 19 yang positif di kota ya. Oke. Okay. Kota Kendari 19. Eh 17, 17. 17, baik, baik. Baik. Ada lagi, Pak, terakhir? Ya, jadi saya cuma mau menyerahkan bahwa apa yang harus dilakukan yang pertama adalah efisiensi dan efektivitas anggaran. Ini harus mutlak dilakukan dan kita fokus bagaimana menyiapkan sarana dan prasarana kesehatan, vaksin, obat, dan stok pangan. Kemudian saya juga sependapat dengan pandangan Pak Misbakun bahwa
pembentukan badan penyelamatan ekonomi nasional harus dibentuk. Jadi saya hanya ingin memberi saran agar kebijakan ini jangan setengah-setengah. Kalau memang harus kendalikan ini pergerakan orang, harus betul-betul tegas. Sehingga jangan ini berlangsung lama. Karena kalau berlangsung lama, otomatis ekonomi akan ambruk, Pak. Baik. Saya kira itu saja pendapat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tetap sehat, Pak Rosna Wintang. Pak Iqbal Safrudin, terakhir. Silakan Pak Iqbal. Ya. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat Bang Ahmad, Mas Derajat, dan serta Bang Misbahun. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Mas Iqbal, jadi memang yang pertama di Jakarta apa di mana nih? Saya di Jakarta, Bang. Okay. Di Cengkareng. Cengkareng, baik. Silakan, Mas Iqbal. Ya. Yang saya ingin tanyakan tadi menarik soal bicara soal kewenangan daripada adanya lembaga-lembaga menangani krisis. Nah, tapi pertanyaan saya adalah kepada Bang Derajat dan Bang Miswakun, pertanyaannya di dalam setiap yang dikeluarkan pemerintah, yang saya khawatirkan itu adalah adanya anggaran yang begitu besar, lalu terjadi bancakan yang begitu banyak sehingga negara lagi-lagi harus mengeluarkan uang lagi. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana solusi mengatasi mental-mental para maling ini yang bisa mengakali atau mengambil celah di balik daripada undang-undang perpu tersebut. Saya rasa itu saja. Terima kasih Bang Ahmad untuk diberi kesempatan. Baik. Terima kasih Mas Derajat, Bang Misbahun. Ya, terima kasih Pak Iqbal tadi. Khawatir adanya penumpang gelap ya yang melakukan bancaan terhadap entah itu badan penyihatan ekonomi ataupun stimulus yang lainnya. Baik. Silakan Bang Misbahun untuk merespon Pak lima penanya kita tadi, mulai tadi dari Pak Andi ya. Pak Andi, pertanyaannya menganggap QA itu harusnya sebagai last resort ya. Bagaimana menurut pendapat Pak Misbahun? Dan juga ada past majors ya, konsekuensinya besar. Silakan. Ini. Yang paling ada lima penanya ini, saya ingin mulai dari Pak Era Sita. Ya, ya. Ini menarik. Kalau kita mau memberikan bantuan kepada rakyat, kita tidak boleh diskriminatif. Apalagi memberikan bantuan dalam posisi krisis. Karena kita membantu rakyat ini adalah alasannya kemanusiaan. Bukan alasan yang lain. Dan yang menyatukan kita sebagai bangsa ini adalah alasan kemanusiaan itu adalah yang paling menarik. Dan sehingga kalau saya mengatakan misalnya non-tunai Bapak setuju. Itu bagus Pak. Dan pemerintah sudah menjalankan. Tapi begini Pak. Sekarang ini kan jumlahnya itu yang menjadi sangat penting. Jumlah ini menjadi sangat penting karena kita harus tahu, halo, ya ya, karena kita harus tahu berapa jumlah orang yang membutuhkan. Ini yang harus dikonsepkan sejak awal. Sampai saat ini saya belum tahu. Pemerintah masih sangat sporadis. Bantuannya hanya masih bersifat kepada PKH dan sekarang masih masuk ke kartu prakerja. Belum menambah, bertambah kepada level-level yang lain. Ya tadi itu karena pemerintah belum menemukan konsep idealnya akan seperti apa. Kemudian yang berikutnya adalah dari Pak Andi. Benar Pak, saya tiap hari membaca perpu ini Pak. Membaca perpu mengenai perpu nomor 1, 2020 tanggal 31 Maret mengenai kebijakan keuangan negara dan stabilisasi sistem keuangan penanganan pandemi ini dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan. Saya tidak ingin membahas terlalu jauh Pak karena saya ini politisi, saya ini anggota DPR, tentu saya harus ikut arahan-arahan yang berkaitan dengan partai yang saya ikuti. Karena sikap politik ini kan saya harus mengikuti kepada partai. Tapi saya ingin menyampaikan, Bang. Dariku ini ada satu pertanyaan besar yang sampai sekarang, karena perpu ini kan tidak menyangkut, tidak ada ketentuan umum. Dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas dan atau stabilitas sistem keuangan. Dalam rangka menghadapi, Pak.
ancaman yang membahayakan perekonomian nasional. Tetapi apa yang disebut membahayakan perekonomian nasional tidak didefinisikan dengan jelas di dalam perpu ini. Nah, kemudian mengenai quantitative easing, Pak. Kalau Bapak bicara tentang pasal 19 saja bahwa quantitative easing itu ada di sana, enggak, Pak. Di pasal 16 ayat 1 huruf C, huruf D, huruf E dan sebagainya itu sudah ada, Pak. Bahkan di sana itu termasuk BI melakukan repo terhadap surat utangnya swasta melalui perbankan, Pak. Membeli surat utang negara atau surat berharga syariah yang berjangkauan di pasar perdana, itu di pasal 16 ayat 1 huruf C sudah ada, Pak. Makanya saya tanyakan kepada pemerintah mengenai konsep QE mereka itu apa. Saya belum melihat pemahaman yang sama tentang konsep QE-nya ini. Itu. Karena di perpu ini juga pemerintah harus menggunakan semua sumbernya. Dari SAL, sisa anggaran lebih, kemudian dari realokasi, kemudian dari endowment fund, dan sebagainya. Sebelum menggunakan skema yang lain. Nah, ini yang harus kita itu kan. Tadi Bapak mengatakan bahwa Bank Indonesia sudah melakukan repo. Iya, walaupun uangnya belum masuk. Iya. Ini pasar itu kan pendekatannya dua, Pak. Pendekatan kebijakan yang direalisasikan dan kebijakan yang terpengaruh karena faktor psikologi. Contoh sederhananya, Pak. Nah, kenapa kemudian Jepang mengumumkan sampai 120 triliun yen atau senilai 16 ribu triliun rupiah untuk membangun confident pasar, Pak. Dan itu psikologis. Untuk negara sebesar Jepang, ekonomi sebesar Jepang, dia mengumumkan 16 ribu triliun. Amerika mengumumkan pertama 2 triliun, nambah 2,8 triliun. Lah, Indonesia, apakah kemudian paket stimulus 405,1 itu membangun confident pasar atau tidak? Lah, ini yang harus ditanamkan. Lah, kemudian kalau itu membangun confident pasar, apakah itu termasuk semua exposure? Apakah kemudian pasar ini kan orang bisa menghitung, Pak. Berapa jumlah uang yang beredar, berapa nanti yang akan terpapar in dunia usaha yang akan terpapar oleh krisis, dan seberapa dalam, restructuring-nya seperti apa, dana yang dibutuhkan untuk likuiditasnya berapa, mentop up-nya itu seperti apa, lari ke industri-nya berapa, lari penguatan perbankannya berapa. Nah ini kan bisa, kalau pasar kan cepat menghitungnya, Pak. Mereka secara kasar akan mengatakan, oh jumlah likuiditas kita 5.600 sampai jumlah uang yang berapa 5.600 sampai 6.000 triliun. Kalau kena segini berapa, ini berapa, ini kan cepat pasar meresponnya. Lah, ini yang harus dibangun, Pak. Kalau pengambil kebijakannya masih belum berani menentukan itu berapa dalam worst case skenario-nya belum disiapkan, wah ini yang berat. Nanti akan bertele-tele. Akan ada korban. Korban ini nanti akan menjadi cerita-cerita yang menyedihkan. Dan ini yang tidak menarik, Pak, jadi diskusinya. Lah, terkait dengan Kepres nomor 12 tahun 2020 yang kemarin terbit, Pak, tanggal 13, tentang penetapan bencana nasional non-alam karena COVID-19. Saya termasuk yang mengatakan bahwa ini adalah pintu otomatis adanya force majeure. Dan saya mengatakan salah satu terbaik keputusan pemerintah ya menetapkan bencana nasional. Walaupun kemudian ada pandangan ahli hukum yang kebetulan menjabat sebagai Menko Polhukam, Pak Mahfud MD mengatakan itu tidak otomatis. Kalau menurut saya tidak bisa mengatakan itu otomatis atau tidak. Karena apa? Pengikatan perdata itu kan adalah pengikatan para pihak. Pengikatan para pihak, apakah dia menyepakati kondisi kahar force majeure itu seperti apa? Kalau negara sudah mengumumkan dan itu menjadikan acuan, itu akan otomatis. Karena apa? Kepres ini kan adalah pegangan. Nah, ini akan menjadi menarik. Biayanya mahal, yaitu fungsinya negara ada itu ya untuk itu, Pak.
negara hadir untuk rakyatnya ya sekarang waktunya, timing. Nah, kemudian Bapak kemudian kembali lagi mengenai krisis pandemi, krisis ekonomi. Saya ini politisi, Pak. Saya ini tidak berandai-andai. Kita ini, politisi ini, selalu menyiapkan apa? Menyiapkan segala hal itu dengan kondisi daruratnya. Dan di politik itu kan tidak ada jalan buntu. Di politik tidak ada jalan buntu. Selalu ada jalan keluar yang dibangun sebagai sebuah kesepakatan politik. Makanya saya untuk yang pertanyaan Bapak ini, krisis pandemi, krisis ekonomi menjadi krisis politik. Ya kita jadikan bahwa ini berhenti di krisis pandeminya kita atasi, krisis ekonominya kita atasi, sehingga kita jangan sampai. Worst case-nya ya nanti dulu kita pikirkan. Jadi kalau saya menarik ini pertanyaannya Pak Andi ini, tapi kita saya membuka ruang nanti kalau mau nanya telepon saya ke silakan ke Mas Nur Ahmad, tapi saya menyukai diskusi. Kemudian yang berkaitan dengan yang disampaikan oleh Pak Ramli Kamdani, Kamidin, saya ingin menyampaikan Pak, bahwa untuk melakukan manajemen krisis, ya pemerintah sudah melakukan dari sisi pandeminya, Pak. Dari sisi pandemi, yaitu membentuk satgas. Kemudian dari sisi ekonominya, pemerintah sudah menerbitkan perpu, Pak. Yaitu perpu yang mengatakan dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian. Nah, itu Pak. Nah, kalau dari sisi itu, sekarang yang ditunggu oleh rakyat itu adalah mengenai bantuannya. Bantuan sosial, bantuan kepada kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini, yang listnya panjang itu sampai sekarang sedang disiapkan oleh pemerintah dan disiapkan mitigasinya. Sekarang memang kalau saya melihat bahwa kalau dari wacana pembicaraan kita sampai saat ini, kemungkinan keterbatasan keuangan ini harus diatasi dalam. Nah, kemudian yang disampaikan oleh Pak Daeng, tadi saya ingin menyampaikan, Pak. Pak, yakin dapat dikendalikan dan harus optimis. Oh, kita semua ini optimis, Pak, hidup kita, Pak. Enggak ada yang enggak optimis, Pak. Tapi kemudian, bagaimana kita cara mengatasinya? Cara menyelesaikannya itu kan harus ada caranya, Pak. Tidak boleh hanya berdasarkan keyakinan, Pak. Itu. Keyakinan saja tidak menyelesaikan masalah, Pak. Itu. Keyakinan itu harus disertai dengan ikhtiar, dengan effort, dengan caranya. Lah, itulah yang harus kita cari dan kita temukan. Oh, kalau saya yakin, Pak. Tapi kita akan ketemu dunia yang berbeda. Terus mengenai yang disampaikan oleh Pak Daeng, saya ingin menyampaikan begini, Pak. Badan penyehatan, Pak. Ini kan memang kita upayakan untuk mengatasi permasalahan ini. Ya kita kawal bersama-sama, Pak. Mentalitas zaman sekarang, Pak, kalau masih ada orang kepingin memanfaatkan kebijakan dan sebagainya, ya tinggal kita kawal, Pak. Kita punya KPK, kita punya Kejaksaan Agung, dan sebagainya. Yang utama, Pak, yang saya khawatirkan kenapa saya punya ide badan penyelamatan atau penyehatan ekonomi negara ini, yang saya khawatirkan, perusahaan-perusahaan dan aset-aset strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak karena krisis ini kemudian bukan dikuasai lagi oleh anak bangsa kita sendiri. Dikuasai oleh asing karena kita menghadapi masalah. Sehingga membuat apa? Ya membuat masa depan kita, aset-aset itu kemudian kalau kita kepingin kebutuhan dasar kita belum terpenuhi, sudah diekspor duluan. Bayangkan, apa sulitnya, Pak, kita untuk mendapatkan kembali Freeport, mendapatkan kembali Inalum, mendapatkan kembali misalnya Vale, dan sebagainya. Itu susah, Pak, Newmont, dan sebagainya. Lah, itu kan aset-aset yang sangat strategis. Lah, inilah kalau menurut saya, perlunya ini. Kalau urusan mental maling, dan sebagainya, kita awasi bersama, Pak. Kehadiran demokrasi itu kan adalah kita bersama-sama diberi kebebasan berbicara untuk mengungkapkan yang ada. Sepanjang yang kita ungkapkan itu adalah fakta, kita tidak perlu takut dengan itu. Nah, ini yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan diskusi kita ini menjadi sebuah diskusi yang memberikan nilai dan sangat menarik apa yang kita bicarakan malam ini dan waktunya sangat panjang dan saya berterima kasih kepada Mas Ahmad Nur Hidayat, dan saya juga kepada seluruh partisipan
partisipan, dan saya minta maaf apabila ada kata-kata dan kalimat yang kurang berkenan di hati Bapak-Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Misbahun. Selanjutnya Pak Derajat, Mas Derajat, silakan Mas merespon penanya-penanya kita. Sambil Mas Derajat memberikan respon, saya ada singkat ya, pooling singkat dua pertanyaan. Teman-teman yang masih mengikuti bisa ikut dalam polling ini. Ini sangat berharga sekali buat kita nanti karena follow up ya dari diskusi ini, policy memo apa yang kita bisa berikan kepada pemerintah ataupun stakeholder lain biar kita bisa terselamatkan ekonomi kita. Mas Derajat, silakan Mas. Sebentar, saya mau beliau. Ya, saya sudah aktifkan lagi suaranya. Mas Derajat, silakan Mas. Oke, terima kasih. Saya rasa tadi hampir semuanya sudah dijawab ya oleh Mas Misbahun gitu. Jadi mungkin saya tidak akan terlalu banyak menambahkan kalau soal apa namanya politik, bagaimana status Perpu ini segala macam ya kita tunggu saja proses politik di DPR karena sekarang fraksi-fraksi masih pembicaraan, DPP-DPP masih pembicaraan dan saya sama dengan Misbahun tidak bisa apa ketika sudah membawa nama partai tidak bisa kita ngomong sendiri gitu ya. Jadi kita harus tunggu bagaimana keputusan DPP dan tentu saya akan menunggu bagaimana nanti arahan dari ketua umum maupun para pimpinan yang lain ya. Saya memang ketua dewan pakar di PAN tapi keputusan itu ada di DPP yang dipimpin oleh ketua umum Bang Zul. Jadi kita tunggu bagaimana nanti. Kemudian kalau mengenai Perpu secara substansi, saya mungkin termasuk orang yang pertama yang mengkritisi pasal 27 karena di situ ada tiga lapis itu imunitasnya. Semua keputusannya tidak bisa digugat secara hukum, tidak bisa digugat ke mana ke pengadilan petun ya. Kemudian juga bukan kerugian negara, jadi dikunci semua itu. Sementara di sisi lain kalau Anda lihat pos-pos anggarannya itu ada anggaran nilainya ratusan triliun, mungkin saya nggak enak untuk menyebutkan ya, tapi ada nilainya ratusan triliun itu posnya sumir, jadi bisa mau belok kemana saja bisa itu anggaran itu dipakai begitu. Dan kita sudah melihat kan sekarang untuk anggaran kartu prakerja itu kan saya rasa sudah banyak dikritisi di masyarakat ya, akuntabilitasnya rendah. Kemudian juga saya juga nggak yakin nanti BPK apakah bisa mengatakan itu kerugian negara. Rasanya kalau sudah dikunci di pasal 27 seperti itu ya tidak bisa gitu ya. Jadi titik lemah utama dari Perpu ini tuh di sisi akuntabilitasnya karena semua yang ada itu hanya dikunci dengan kata-kata di pasal 12 itu dilaksanakan dengan mengikuti good governance. Cuma begitu. Dan ini Perpu loh. Jadi good governance itu nanti menurut definisi siapa gitu dan jadi saya rasa itu titik lemahnya. Cuma repotnya kalau Perpu konstitusi kita tuh mengatur DPR hanya bisa menolak atau menerima, nggak bisa merevisi. Sementara butir-butir yang lain dari Perpu ini memang kita butuhkan ya. Jadi Perpu kita butuhkan. Perlindungan hukum bagi pembuat kebijakan, pembuat keputusan juga kita butuhkan. Karena saya sudah ikut mengikuti krisis ini sejak tahun 98, baik sebagai ekonom, anggota DPR, sebagai pimpinan parpol. Ya. Jadi memang saya sadar pembuat kebijakan di bidang keuangan itu perlu perlindungan. Tapi ya perlindungannya jangan sampai seolah-olah disenggol, ditowel pun nggak bisa gitu loh. Ini kan sudah berlebih-lebihan gitu ya. Jadi akuntabilitas, kemudian pengawasan di Perpu ini amat sangat lemah. Nah, saya nggak tahu
mungkin apakah nanti akan ada mekanisme pengawasan tersendiri oleh masyarakat, oleh publik, oleh DPR, atau bagaimana, itu saya belum tahu. Perpu ini masih proses ya, perpu ini kan belum disetujui di DPR. Kemudian dari sisi kuantitatif easing, ya memang secara prosedural di perpu ini sebagai last resort ya, tapi seperti yang saya sampaikan tadi, dengan penerimaan pajak yang seret ya, kemudian apa, utang kita juga lebih sulit ya, itu yang tadi saya ceritakan 18 Februari itu kita terbitkan 127 triliun. Ternyata hanya laku 34 triliun. Itu pun 22 triliun kita beli sendiri. Artinya hanya yang beli hanya 12 triliun. Di sisi lain uang yang keluar dari Indonesia 130 triliun. Jadi minatnya itu baru kembali setelah pandemic bond yang 50 tahun itu diterbitkan, dan itu juga sebagian pembelinya itu adalah dana pensiun dari Taiwan. Ya. Nah, jadi dengan kondisi keuangan negara seperti itu, sementara kebutuhannya amat sangat besar, maka berbahaya kalau kalau sisi akuntabilitas dan sisi pengawasan ini kita lepas. Ini perpu ini kan mengasumsikan seolah-olah orang-orang menteri, teman-teman di Kementerian Keuangan, di BI, di OJK, itu semua niat baik semua. Nggak ada satupun yang tidak berniat baik. Seolah-olah semua itu tanpa dosa. Jadi ini asumsi yang saya rasa terlalu berat untuk diterapkan di Indonesia. Dan tadi ada siapa? Pak Andi ya, kalau nggak salah, yang dari Bali. Yang pasal 12 itu berlakunya untuk hal-hal yang diambil oleh Menteri Keuangan. Itu ada kata sedikit mengikuti good governance ya. Tapi yang diambil oleh BI, diambil oleh OJK, diambil oleh LPS, itu nggak ada sama sekali rambu-rambu pengawasan dan rambu-rambu akuntabilitas. Ya, tadi Pak Mas Iqbal kan menanyakan kan, ya kalau perpu ini seperti itu, ya otomatis mereka akan kebal hukum, otomatis itu. Jadi ya seperti kasus kartu prakerja ini, saya rasa kalau ada hal-hal yang bocor-bocor, ya semuanya kebal hukum, nggak bisa kita utak-atik. Kecuali nanti masyarakat melakukan gugatan ke MK, gitu ya. Kalau melakukan gugatan ke MK itu mungkin bisa, tapi ya saya nggak tahu apakah MK akan membatalkan atau tidak. Poin yang ingin saya sampaikan begini, kita perlu langkah-langkah terobosan. Tadi sudah kita bahas banyak. Ya, kita perlu apa namanya langkah-langkah yang cepat. Kita sudah bahas ya. Jadi memang prosedur normal itu ya mau nggak mau harus kita potong sebagian. Tapi ya jangan sampai di loss sama sekali gitu loh, nggak ada pengawasan, nggak ada akuntabilitas, itu saja poin yang ingin saya sampaikan. Terima kasih banyak ya, karena mungkin sudah terlalu malam juga buat ya. Teman-teman. Terima kasih Mas Derajat, Mas Misbahun, kita sudah 3 jam berdiskusi, udah jam 11.03, dan buat teman-teman kita yang ada di Bali, di Kendari, ini udah tengah malam, Pak, ini udah luar biasa antusiasnya, dan saya ingin menutup diskusi kita dengan statement, closing statement singkat dari Pak Fadil dan juga dari narasumber, jika masih ada ingin menyampaikan closing singkatnya, cepat aja Pak Fadil. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Saya kira nggak usah kita simpulkan secara keseluruhan, tapi mungkin beberapa highlight itu ya memang kita yang penting itu harus dorong pemerintah itu untuk berpikir worst case skenario-nya itu seperti apa, ya kan? Kemudian juga harus memiliki opsi atau semua opsi itu harus on the table gitu. Jadi jangan menutup sama sekali misalnya opsi-opsi lain daripada yang dipikirkan dan dijalankan sekarang ini. Jadi jangan ada seperti itu. Kemudian yang kedua, jadi saya kira memang yang
pertama harus ditahan itu adalah bagaimana penyebaran virus ini bisa ditanggulangi, dikontrol secara cepat gitu ya. Dan ini saya kira salah satunya itu ya kita harus melakukan tes dalam jumlah yang besar gitu, karena sekarang ini kita tesnya itu terendah di dunia, nomor 2 setelah Bangladesh ya, apa namanya, jumlah yang dites per kapita dibandingkan dengan jumlah penduduknya itu gitu. Nah ini mungkin harus tes sehingga kita ketahuan ininya itu apa namanya, patternnya, kemudian sumbernya dan seterusnya itu. Dan yang terakhir saya kira menyambut dari Pak Derajat tadi itu ya penelitian vaksin ini harus kita laksanakan secara cepat dengan dua strategi itu. Yang pertama secara mandiri ya, di mana kita melakukannya oleh lembaga-lembaga di dalam negeri ya, mungkin ada konsorsium seperti itu mungkin ya, supaya lebih efisien, lembaga Eijkman dengan berbagai universitas ya, ya itu. Kemudian yang kedua adalah kita juga mendorong kerjasama global gitu, jangan sampai seperti Trump lah ketika apa namanya WHO mungkin sedang melakukan penelitian ini, malah dia tarik dananya itu, apa, dia hentikan sumbangan atau kontribusi Amerika ke apa namanya ke WHO itu. Jadi mungkin saya kira kita harus dorong ini, harus ada tanggung jawab internasional lah untuk penanggulangan virus COVID-19 ini. Saya kira itu mungkin Pak Hidayat, terima kasih. Baik, sebelum closing statement dari narasumber kami, saya bacakan hasil polling kita, polling singkat ya di forum ini. Dari populasi 65% memberikan vote-nya. Pertanyaan pertama, setujukah Anda dibentuk Badan Penyelamatan Ekonomi Nasional untuk menyelamatkan ekonomi dari resesi imbas COVID-19? 79% menyatakan setuju, 21% menyatakan tidak setuju. Apa saja, apa yang paling Anda minta harus dihindari dari kerja Badan Penyelamatan Ekonomi Nasional nanti? Yang paling tinggi adalah 59% masyarakat, teman-teman meminta adanya permufakatan jahat antara dunia usaha dan otoritas untuk dihindari. Kemudian 38% korupsi dihindari, dan 3% membuat negara tambah beban di masa depan, 3%. Itu polling singkat kita. Mungkin Pak Mas Derajat ataupun Pak Misbahun juga bisa mengomentari polling singkat ini. Silakan, saya mulai dari Mas Derajat dulu deh. Silakan Mas. Ya, saya rasa kalau itu nanti dibuat polling juga masyarakat akan banyak yang sepakat ya, kalau misalkan BPN itu nanti betul-betul dijelaskan lebih rinci ya, supaya menteri-menteri yang terkait, misalkan Mbak Sri Mulyani gitu, fokus di penerimaan anggaran, fokus di pajak, fokus di postur fiskal, tidak terbebani oleh hal-hal yang lain. Demikian juga menteri-menteri di bidang ekonomi bisa fokus di sektornya masing-masing, sehingga penanganan ini bisa lebih terfokus. Tapi ya memang kita harus bisa menyeimbangkan antara kebutuhan dengan birokrasi. Saya rasa itu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Derajat. Pak Misbahun masih ada, Pak? Ingin memberikan closing statement? Oke, sebentar saya ini aduh, mohon izin. Ya, Pak Misbahun, sorry tadi saya unmute. Oke. Ya. Saya ingin menyampaikan begini. Situasi pandemi ini adalah situasi tidak normal. Ini adalah unusual case. Begitu kita berpikir ini adalah dalam konteks unusual case, kita harus berpikir dalam konteks unusual way out. Kalau kita masih berpikir bahwa situasi ini bisa diselesaikan dengan cara-cara biasa, maka akan kita kehilangan momentum, dan kehilangan momentum itu akan menjadi sebuah permasalahan yang lain, yaitu apa? Situasi akan menjadi lebih parah dan akan menjadi beban yang lebih berat untuk mengurai kembali. Tawaran-tawaran out of the box ini harus mulai menjadi bahan pilihan kebijakan para pengambil kebijakan untuk kemudian kalau perlu di-exercise dan kemudian didiskusikan dalam taraf yang lebih resmi.
yang lebih serius. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Tentunya dengan concern-concern yang menjadi perhatian bersama tentang usulan untuk sampai tadi permufakatan jahat dan sebagainya, moral hazard, ya kita bangun dengan sistem yang benar-benar standar prosedur yang ketat. Itu saja. Terima kasih. Baik. Tambahan dikit. Silakan, Mas. Perlu bicara dengan Ketua Umum Golkar. Yang kebetulan Pak Menteri juga itu, Pak. Itu perekonomian. Perekonomian. Ya. Baik, terima kasih. Kira-kira kita sudah menghabiskan waktu 3 jam 10 menit. Ini diskusi yang sangat menarik sekali dan tentunya adalah PR buat kami, buat saya, teman-teman di Narasi Institute, dan mungkin Pak Fadil, kita akan mungkin tuliskan memo untuk ini, dan juga buat artikel di media, biar setidaknya kalaupun kita menulis paper dan dibaca orang, masyarakat bisa minimal mengetahui, juga mendukung apa yang kita usulkan. Ide-ide dari narasumber kita sangat brilian. Mas Misbahun, Mas Derajat, terima kasih banyak. Waktunya 3 jam, semoga mas-mas semua sehat. Salam buat keluarga di rumah. Terakhir, saya ingin menunjukkan sharing saya di berita website. Pertama adalah tentang adanya health alert ya dari kedutaan Amerika. Ini juga satu hal yang perlu kita sebenarnya apa ya, kredibilitas negara kita harus perlu kita kuatkan, karena sebelumnya dubes Australia sudah meninggalkan ibu kota. Sekarang dari kedutaan Amerika meminta seluruh warga Amerika untuk meninggalkan Indonesia, meninggalkan Jakarta untuk kembali ke negaranya masing-masing. Inilah satu tantangan ya buat para policy maker di Indonesia untuk bergerak tadi sesuai apa yang disampaikan narasumber kita. Harus ada terobosan dan harus cepat. Nah, ini travel warning-nya diminta untuk kembali ke Amerika melalui Jakarta Washington DC di tanggal 13 sampai 19 April sampai disebutkan jenis-jenis penerbangannya. Yang kedua, saya akan sharing sebagai penutup lagu Bimbo. Saya suka sekali dengan lagu ini karena ini mengingatkan kita betapa lemahnya manusia. Dan tadi yang disampaikan oleh Mas Derajat, sepertinya karena kita belum punya vaksin, juga kemudian ini dampaknya kita belum bisa ukur, ada baiknya kita kembali kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk memperkuat doa dan berharap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, mengangkat beban ataupun musibah pandemi corona ini. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih buat Pak Fadil, buat penanya, dan juga buat sahabat saya, terutama di Indonesia bagian timur dan tengah yang sudah setia mengikuti diskusi kita saat ini. Di sana pasti sudah tengah malam. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih Pak Narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya live ya. Ya Mas, silakan Mas. Corona datang, Tuhan mencuci dunia, membuka kesombongan manusia. Tempat ibadah semuanya ditutup, manusia bingung cari pegang. Corona datang bukanlah kebetulan, mendidik kita untuk jadi salah. Dan istri, jabatan, kekayaan, semua itu bukan milik kita. Corona datang, Tuhan mencuci dunia, membongkar kesombongan manusia. Tempat ibadah
semuanya ditutup. Manusia bingung cari pegangan. Corona datang bukanlah kebetulan, mendidik kita untuk jadi sayang. Anak dan istri, jabatan kekayaan, semua itu bukan milik kita. Tangankan nada, teguhkan hati kami, ya Tuhan. Selamatkan kami. Terima kasih.